Karena kita nggak pernah punya semacam final paradigm. Bagaimana metode pembuatan keputusan adil di Indonesia itu? Di kepala hakim ada, tapi kepala hakim kan kadang-kala -kadang ada di dua tempat. Di ruang sidang dia berpikir sebagai hakim, Yunto sebagai akademisian, tetapi ada soal SK yang mungkin belum ditandatangani. Sehingga dia ragu untuk menerobos ruang yang lain, itu ruang birokrasi itu. Jadi itu sebetulnya dilema hakim, yaitu antara ruang pengadilan dan ruang birokrasi itu. Dan lama-lama kita nggak bisa bedain lagi itu. Karena setiap orang merasa bahwa ruang birokrasi menentukan karier hukum, sementara ruang pengadilan menentukan hati nurani dia, yang mana yang dia mau pilih itu pro pada hati nurani, pro pada kecerdasan, pro pada legal reasoning, atau mengintip potensi dia untuk disingkirkan dalam persaingan antar hakim. itu. Jadi hal yang pragmatis itu saya buka dulu supaya jangan ada sedikit dusta di antara kita. Kalau banyak dusta lebih bagus. Tuh. Kalau sedikit dusta itu orang ragu-ragu. Lebih baik berdusta secara maksimal daripada mencicil dusta. sama dengan cinta itu. Cinta atau Anda maksimalkan atau Anda ingkari, jangan dicicil. Itu akan ada kecurigaan dua pihak. Oke. Okay. Kita mulai dengan persoalan dasar negeri ini. Yaitu lumpuhnya ide keadilan sehingga kasus bertambah, kasus menumpuk, tetapi keputusan untuk menghasilkan keadilan tetap diregukan orang. Jadi kalau kita mulai dari situ, problemnya bukan pada keterangan-keterangan teoretis, tetapi pada kultur penegakan hukum, pada kultur penegakan hukum itu. Itu dasarnya. Tapi itu mungkin wilayah orang lain buat bicara. Saya diperintahkan di, 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 di sejarah uh, akademik untuk menerangkan beberapa ber, beberapa versi teori keadilan yang bisa menyelamatkan lagi naruri kita sebagai hakim. Dan kita tahu kita belajar legal philosophy, legal reasoning, e, sosiologi hukum, macam-macam. Tetapi kalau saya perhatikan, nggak terbaca di dalam perdebatan persidangan soal itu diucapkan sebagai dasar pertimbangan putusan. Berapa waktu lalu saya bertengkar dengan jaksa di, di pengadilan dan kelihatannya jaksa itu juga kurang pengetahuannya tentang legal philosophy itu. Jadi dia misalnya nggak bisa bedakan antara positivisme dan positivistik. Itu berbahaya sekali kan. Hukum yang positivistik atau hukum yang basisnya positivisme. Nah aliran-aliran ini tentu mempengaruhi cara kita bernalar dalam memutuskan hukum. Pak Arief teman baik saya dan dia selalu meminta supaya semua orang yang punya pengetahuan Mengucapkan ke publik supaya pengetahuan itu dikonsumsi secara publik, yang punya pengetahuan ya. Ada hal yang menarik hari-hari ini. Kita di sini berkumpul seperti di simposium Athena 300 tahun sebelum Masehi itu. Orang bercakap-cakap, itu namanya simposium. Yang berdiri di sini adalah Plato. Menunggu gurunya Sokrates mengajarkan pikiran-pikiran kontroversi. lalu dia catat itu. Lalu timbul diktat yang kemudian kita sebut sebagai republik atau nomos. Itu semua adalah catatan kuliah dari Sokrates yang dibukukan oleh muridnya. Namanya Platon. Tiba-tiba pikiran-pikiran itu beredar di ruangan ini karena kita nggak punya semacam referensi untuk pergi pada pikiran lain. Seolah-olah keadilan itu sudah dirumuskan dengan bagus sebagai problem di dalam filsafat Yunani. Seolah-olah sudah dirumuskan dengan bagus. Adil bagi Aristoteles adalah fit and proper antara apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, dan kedudukan seseorang. Apa yang dia ucapkan dan kedudukan dia. Tuh. Kalimat itu kalimat pendek, tetapi impactnya banyak. tuh. Sangat tidak adil kalau hakim masuk dapur mencuci piring, karena itu adalah fungsi dari pembantu rumah tangga, kecuali hakim mencuci kasus. Itu namanya kecurangan. Jadi, dari awal, adil artinya bertemunya kapasitas. Dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat itu namanya adil. Bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Itu yang disebut di dalam bahasa Yunani. Virtus. Bisa tulis ya? Virtu bahasa Inggrisnya itu. Saya tulis, tulis sedikit ya. Jadi bertemunya kapasitas dan kedudukan seseorang itu namanya adil. Petani mengerjakan sawah itu adil. Kalau petani manjat-manjat tebing, nah itu nggak adil. Jadi, adil artinya potensi. Bertemu dengan aktus, potensi bertemu dengan aktus. Saya dilahirkan dengan potensi menjadi pendaki gunung. Kalau itu saya lakukan, itu adalah peristiwa yang adil. Kalau saya pendaki gunung, tapi kemudian masuk dapur untuk goreng telur. Pasti telurnya tidak matang. Walaupun saya bisa goreng telur di atas gunung. Dapat poinnya. Jadi setiap orang ditentukan berdasarkan potensi dia yang bertemu dengan Atus. Namanya Virtus tadi saya sebut ya. Virtus itu dalam bahasa Indonesia namanya keutamaan. Virtu. Ini bahasa Yunani, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia keutamaan. Jadi pertanyaannya, apa keutamaan setiap orang? Pelan-pelan ya. Saya coba terangkan itu secara sangat pelan-pelan. Ada istilah lain dalam bahasa Romawi namanya arete. Sama aja itu. Arete, arete, dan virtus sama pengertiannya. Yaitu keutamaan. Kita bisa bedain antara bahasa Latin dan bahasa Yunani itu. Bahasa Latin itu bahasa Romawi, bahasa, bahasa bahasa Yunani lebih lebih awal sebagai bahasa filosofi. Lalu orang Romawi e, merasa dia juga harus punya bahasa tertentu. Lalu dia bikin padanannya. Padahal sebenarnya yang dituju adalah sama, sama seperti kita bilang e, Venus, Venus, Dewi kecantikan adalah Venus, bukan Aphrodite, Dewi kecantikan sama. Itu yang satu bahasa Yunani, satu bahasa Romawi itu. Itu hal yang biasa tuh diucapkan. Saya balik pada soal tadi ya. Jadi dalam versi yang klasik keadilan itu adalah kesesuaian antara potensi dia dan apa yang dia lakukan itu. Sekarang bagaimana memberi penilaian bahwa yang adil itu tidak ada hubungan dengan yang kriminal, tidak ada hubungan dengan yang maksiat. Di era Yunani, seorang maling tidak akan dihukum kalau dia malingnya itu betul-betul jujur betul-betul pekerjaannya maling karena virtusnya jadi maling yang jadi tentara virtusnya jadi tentara yang jadi king philosopher virtusnya jadi king philosopher jadi tidak ada penilaian etis terhadap arete terhadap virtus kalau keadaan sekarang misalnya, koruptor itu dia bermoral kalau dia tidak minta ampun pada hakim. Itu poinnya. Dia tidak menyogok hakim. Karena dia tahu waktu dia melakukan korupsi, dia punya konsekuensi di penjara. Kalau dia terima itu, maka dia adalah koruptor yang bermoral. Itu cara berpikir orang Yunani, konsekuensinya begitu. Karena bagi dia, virtus saya adalah mencuri. Nah pencuri itu kalau dihukum jangan minta ampun. Sebab kalau dia mencuri, terus dia bebas karena menyogok, artinya dia bukan pencuri yang berwatak. Dia tidak jujur menjadi pencuri itu. Bisa dapat nggak? Paradoksnya di situ. Ya soal dosa bukan urusan dia. Tetapi ada keyakinan bahwa kalau semua profesi dilakukan dengan kejujuran, ada konflik. Yang jadi konflik adalah kalau koruptor minta maaf. Ngapain koruptor mau minta maaf? Buat apa? Dari awal niatnya adalah korupsi. Kita hargai niat awal dia. Justru kalau dia minta maaf, kita anggap dia tidak berintegritas sebagai koruptor. <tuh> Itu dasarnya begitu. Itu yang kemudian Menyebabkan masyarakat Yunani di awal demokrasi menganggap bahwa untuk tiba pada aktus tertinggi yaitu menjadi pemimpin utama dia harus punya semua kapasitas ilmu pengetahuan karena dia harus mengurus kehidupan publik yang beragam dia mesti tahu cara ilmu mencopet dia mesti tahu ilmu membagi hadiah dia mesti tahu cara memberi pujian dia mesti tahu cara memberi makian jadi pemimpin tertinggi itu adalah kumpulan dari aktus terbaik. Karena itu di dalam masyarakat Yunani, pemimpin itu disebut sebagai king philosopher. Filsuf yang berwatak sebagai raja atau raja yang berpikir seperti filsuf. Atau philosopher king itu. Jadi dari awal kita temukan satu prinsip bahwa raja yang bijak itu pasti dia punya pengetahuan melampaui citizennya, warga negaranya. Karena dia mesti melihat celah-celah jangan sampai dia berbuat tidak adil. Jangan sampai dia menghukum seorang pencuri yang jujur. Agak aneh memang ya, pikiran itu. Tapi itu menandakan bahwa yang dipilih oleh seseorang, mesti kita hargai sebagai pilihannya. Anda milih jadi jadi tentara, oke, okay, saya hargai. Tapi kalau Anda ragu-ragu untuk menembak musuh, saya tidak hargai Anda. Konsekuensinya Anda mesti tega menembak musuh. Kalau Anda jadi orang sipil, Anda mesti mengucapkan dalil untuk dibantah oleh orang sipil yang lain. Di dalam militer tidak ada bantah membantah, adanya komando. Virtus orang tentara adalah komando. Negosiasi bukan virtus orang tentara. Jadi tentara yang mau negosiasi itu bukan tentara. Demikian juga orang sipil yang tidak mau negosiasi, dia bukan orang sipil. Karena orang sipil selalu ada dalam kondisi negosiasi. Kenapa? Karena kebenaran di dalam kehidupan publik yang sipil selalu dalam keadaan oscillating, tidak ada kebenaran yang final. Sebaliknya, tidak boleh ada tafsir tentang hal yang sudah difinalkan oleh agama misalnya. Percakapan boleh, perdebatan boleh, tetapi satu pikiran tentang Akidah nggak boleh ditafsirkan macam-macam. Bagian yang sosiologi, semua malahnya oke okay, bisa ditafsirkan, bisa dapat ya. Jadi kita bayangkan masyarakat Yunani itu mengidealkan sesuatu pada taraf yang kategorial, istilahnya kategorial. Ini saya mesti ingat-ingat pengetahuan yang saya baca karena saya punya problem selalu nggak bisa bikin powerpoint atau bikin paper gitu. Karena saya pasti menganggap ya kalau udah ada paper ngapain diterangin lagi tuh. Tetapi kalian tetap mesti punya paper supaya ada file. Saya mengajar 15 puluhan tahun itu nggak pernah masuk kelas dengan dengan buku di tangan atau powerpoint itu dan itu sering kali dilaporkan pada dekan pada rektor Pak Rocky itu kalau masuk kelas itu nggak pernah bawa bahan itu lalu kondisi saya diturunkan jadi rupanya ada standar gitu ya kalau anda masuk kelas nggak bawa buku pegangan nanti dilaporkan oleh dosen lain atau mahasiswa, lalu Anda turun grade Anda. Ajaib. Tapi kalau saya bawa buku, justru saya nggak bisa ngajar. Virtus saya adalah mengajar tanpa membawa buku. Dah. Tapi bagi universitas itu negatif. Contoh yang buruk. Bagaimana saya dalilkan? Kalau saya bilang, semua buku saya udah tahu. Kenapa saya mesti bawa itu? Anda sombong itu. Lo memang begitu dasarnya. Jadi Anda lihat bagaimana sesuatu yang sebetulnya bagian dari virtus dia harus dinyatakan sebagai buruk karena ada aturan tadi yang tadi diterangkan oleh Saudara-saudara dengar mengambil keputusan kendati di bawah tekanan. Saya dibuat tekanan untuk buat buku tapi buat saya kelas itu adalah aliran pikiran bebas, tidak ditentukan oleh kurikulum yang sekarang di, 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 jago jagokan kampus merdeka, belajar merdeka, merdeka belajar. Iya, tapi mahasiswanya nggak boleh bertanya melebihi apa yang di, 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 dipastikan di dalam tata tertib kelas. Kalau seorang mahasiswa bertanya pada profesor dan profesor mukanya merah, mahasiswa ini pasti nggak lulus. Padahal mahasiswa itu menunjukkan kedunguan si profesor. Itu yang aneh. Itu yang saya inginkan tadi. Kalau seorang hakim memutuskan sesuatu dan Anda akan dicaci maki oleh atasan Anda, diturunkan pangkat. Tapi hati Anda lega. Saya pernah memutuskan dengan nalar. Apakah Anda netral di situ? Anda netral kalau Anda putuskan sesuatu berdasarkan virtus Anda. Berdasarkan virtus Anda. Dalam politik misalnya, saya dikritik Rocky Gerong tidak netral karena mengkritik Jokowi itu. Bagaimana caranya supaya saya netral? Lalu saya bilang, oke, okay, mulai sekarang saya tidak akan mengkritik Jokowi atas permintaan anda. Netralkah saya? Saya netral karena diperintah orang lain. Imperatif dia bekerja pada saya. Lalu saya jadi netral. Pasti saya tidak netral karena saya diperintah orang lain. Orang yang diperintah itu tidak netral. Dapat ya? Hal-hal mendasar semacam itu. Jadi virtus itu adalah pegangan etis tertinggi dari seorang hakim. Bahkan di dalam Yunani setiap manusia ada virtusnya sendiri. Oke itu pengantarnya. Sekarang saya lompat dulu dari Yunani ke hari ini. Tadi saya sebut satu nama di situ cukup nanti kalian lihat lagi. Aristoteles. Jadi, kita bayangkan, nah coba saya, saya lanjutkan dulu ya, di dalam masyarakat Yunani, anggota DPR itu, atau hakim bahkan, tidak dipilih, tapi diundi. Misalnya, kita di sini butuh lima orang untuk jadi anggota DPR, mewakili Dapil Mahkamah Agung, kita perlu lima orang. Nah biasanya suruh kampanye, silakan kampanye nanti kita pilih. Mah, Buh, sebenarnya bukan mahkamah agung ini mahkamah akal. Karena kita pergunakan akal. Supaya kita menjadi agung, kita harus punya akal. Karena itu fasilitas yang diberikan pada al oleh alam, itu yang terbagi merata di antara kita hanya akal. Nanti kita teruskan nanti dalam teori John Locke. Kenapa akal yang terbagi merata? Kenapa dalam filsafat Rawlsian juga akal yang terbagi merata, bukan materi. Saya balik lagi pada soal tadi ya. Kalau ada lima orang yang kita perlukan untuk masuk ke parlemen, cukup diundi aja. Kenapa diundi? Karena ada semacam penghormatan, respect kita pada tetangga kita, pada sesama warga negara. Kalau ibu terpilih, saya percaya ibu akan mewakili rasa keadilan saya. Sama kalau bapak terpilih atau saya yang terpilih, itu jadi warga negara di dalam konsep keadilan Yunani, setara di dalam kecerdasan reason dan setara di dalam kecerdasan etik. Jadi, buat apa kompetisi kalau udah setara? Kan, nah, itu dasar dari perjanjian sosial tentang yang kemudian dijadikan prinsip di dalam. Uh, hukum perjanjian, pacta sunt servanda dalam kurung rebus sixtandibus. A pact must be served dengan kondisional bahwa yang diperjanjikan itu masih sama. Artinya watak etis kita masih sama itu. Anda terpilih, Anda ter, terundi, ter, ter Anda akan mewakili perasaan keadilan saya. Maka saya aman kalau sekarang, bahkan pemilihan yang disebutkan jujur dan adil itu harus digembok kotak suaranya. Artinya, tidak ada dasar kejujuran. Kalau jujur dan adil, biarin kotak itu terbuka. Apa yang mesti digembok? Kenapa mesti pakai baja untuk ngangkut kotak suara? Pakai aja kantong kresek, taruh di situ itu problemnya kan. Jadi tetap nggak mungkin ada kejujuran kalau fasilitas yang tersedia menunjukkan bahwa akan ada yang mencuri. Saya coba bongkar sampai ke dasar gitu. Sekarang misalnya nih, KPU bilang pemilihan umum telah berlangsung secara jujur dan adil. Buktinya kita buka gembok kotak suara itu. Itu paradoks. Kalau jujur dan adil, kotak suara tidak perlu digembok. Dia digembok kenapa? Karena ada potensi ketidakjujuran. Jadi diktum itu sendiri udah paradoks itu. Dapat poin itu ya? Oke. Okay. Saya lanjut. Coba kita pergi cepat-cepat ke abad 20 ketika ide keadilan itu masih dipertengkarkan orang tetap ingin tahu apa bisa keadilan itu diwujudkan di dalam masyarakat yang makin kompleks itu. Mungkin kalau 5 6 orang atau yang disebut city state, polis di Yunani ya masih bisa tuh. Tetapi karena ada diversity, karena ada keragaman kepentingan, orang mulai bertanya Dalil apa, prinsip apa yang bisa dipakai sehingga semua orang merasa diperlukan satu prinsip untuk dijadikan acuan keadilan, kita lewatin dulu dari Aristotle. teori perjanjian sosial, Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes, pergi pada prinsip-prinsip utilitarian, pergi pada prinsip egalitarian, sosialisme, kita lompatin dulu itu nanti kita balik situ. Kita mau uji dulu di ujung percakapan tentang keadilan, orang akhirnya bertumpu pada satu karya monumental yang ditulis oleh John Rawls. Jadi John Rawls ini semacam kompilasi pikiran dari berbagai teori, kemudian dia turunkan itu sebagai dalil untuk dipercakapkan. Karena itu bukunya berjudul A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan. Bukan Theory of Justice, tapi itu hanya satu teori. Karena itu John Rawls bahkan dengan sangat sederhana atau dengan dengan nggak uh, arogan mengatakan ini this is my justice theory. Dia bilang teori saya hanya satu dari yang lain. Tetapi orang sekarang berteori tentang keadilan pasti mesti baca buku John Rawls yang sayang sekali nggak diajarkan di fakultas hukum itu. Coba saya saya survei sedikit. Siapa yang pernah mendengar nama John Rawls selama kuliah atau selama berprofesi sebagai hakim satu dua tiga tiga orang itu tiga orang siapa yang pernah mendengar nama uh, Setia Novanto <laughs> siapa yang pernah mendengar nama Hans Kelsen semua pernah mendengar. Siapa yang pernah mendengar nama Immanuel Kant? Pernah mendengar. Siapa yang tahu bahwa Hans Kelsen itu seorang neokantianisme? Gak ada. Jadi kita tahu dua orang itu, tapi kita nggak tahu hubungan apa John Immanuel Kant dengan Hans Kelsen. Itu juga hal yang membuat Pelajaran tentang Hans Kelsen salah 100% diajarkan di universitas. Sebelum saya kesitu, saya, saya benahi dulu hal yang pernah saya terangkan di sini. Nih. Kita diajarkan di fakultas hukum. Bahwa sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila itu. Kalau ditanya, apa dasar metodologinya Stephen Baum teori dari Hans Kelsen? Benar nggak? Kata profesor begitu, kata dosen begitu, kata asisten dosen begitu. Kata skripsi begitu, kata tesis begitu, kata disertasi begitu. Berapa banyak disertasi yang mesti saya batalkan karena salah menafsirkan Hans Kelsen. Di dalam pikiran Hans Kelsen, sumber dari segala sumber hukum itu sifatnya fiksi, sifatnya abstrak. Pancasila itu abstrak apa konkret? konkret. Ada lima silanya, ada tanggal lahirnya. Kenapa dia disebut sebagai sumber segala sumber hukum menurut metodologi Kelsenian? Itu pasti diomeli oleh Kelsen. Karena kita butuh kepastian ideologi sebetulnya. Menurut Hans Kelsen nggak bicara tentang ideologi. Dia bicara tentang norma hukum yang akan menjadi tuntunan bagi norma di bawahnya tuh. Bukan ideologi. Kacau kan jadinya. Tapi kesalahan itu udah berpuluhan tahun tuh. Kenapa itu terjadi? Karena si profesor yang mengajarkan Hans Kelsen tidak mengerti apa yang dimaksud dengan judul bukunya itu, Pure Theory of Law. Sama seperti buku dari gurunya Immanuel Kant tentang Pure Reason, akal budi murni, hukum yang murni. Hukum yang murni itu, dia mesti pada tingkat abstraksi. Supaya dia jadi paradigma. Yang di dalam istilah gurunya, dia jadi regulatif ideas. Ide yang mengatur. Enggak boleh ide itu diturunkan. Pancasila dulu pernah diturunkan jadi 30 butir oleh Soeharto. Jadi per definisi, secara ilmu pengetahuan menyebutkan Pancasila sumber segala sumber hukum berdasarkan prinsip positivisme. Kelsenian salah secara logis berbahaya secara sosiologis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau, mau kritik itu dan siapa yang mau revisi itu? Saya nulis panjang di situ. Dan orang bilang, udah terima aja lah. Bukan terima aja, salah ya salah. Koreksi dong, jangan diandalkan pada stufenbaum teori. Lalu diandalkan kepada siapa? Udah berlaku sekarang. Apalagi kalau kita lihat sila kelima itu versi Pancasila sila kelima itu Marxisme kah? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Rawlsian kah? Aristotelian kah? Apa? Syariat kah? nggak ada yang mau jawab kan? Sekarang kita lihat konfliknya misalnya. Keadilan versi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keadilan sosial di sila kelima itu, pasti dimaksudkan versi yang diterangkan oleh Bung Karno. Yaitu keadilan dalam sistem yang kooperasi sosialistis. Bung Karno bilang, itu saya peroleh dari sumber-sumber Marxisme. Bukan komunisme itu. Bung Hatta bilang, itu saya peroleh dari pelajaran, dari Werner Lombard misalnya, tentang sosialisme di negara kesejahteraan, sila kelima. Itu yang dipegang oleh PDIP itu. Sekarang, coba kita lihat kontradiksinya. Keadilan versi PDIP itu dimaterialkan dengan mengundang Sandiaga Uno menjadi wakil presiden Ganjar. Compatible? Apakah Ganjar seorang sosialistis? Ganjar seorang kapitalis. Yang pasti anti pada pajak itu pikiran kapitalis, pikiran dari sistem keadilan yang libertarian. Padahal kita perlu pajak karena negara kesejahteraan, walaupun pajak itu memberatkan APBN itu. Tapi konsepsinya begitu. Jadi anda lihat versi keadilan itu tidak kompatibel. Mestinya ada perdebatan. Kenapa PDIP pasang atau mengundang Sandiaga Uno untuk jadi wakil presiden? Bukankah itu bertentangan dengan prinsip PDIP sendiri? Bahwa keadilan sosial itu sifatnya distributif, bukan akumulatif. Sandi datang dengan prinsip akumulasi, akumulasi, akumulasi. Pidato Sandi pertama ketika masuk P3, saya siap menggelontorkan uang untuk kampanye. Mau di PDIP, kayak mau di mana. Menggelontorkan uang, bukan menggelontorkan ide. Coba dari awal kita tahu bahwa Etik publik kita itu rusak, kacau. Karena tadi, prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai "virtus" itu hilang. Kita ingin Sandi jadi kapitalis yang sempurna. Lakukan akumulasi terus. Jadi, yang salah siapa? Sandi atau Megawati? Yuk, mesti jawab. Jangan ragu-ragu jawabnya. Kita mesti kasih vonis bahwa... PDIP kacau di dalam ideologi. Ini cuma contoh PDIP, bisa contoh Demokrat, bisa contoh PAN, segala macam, bisa dicontoh. Kalau kita mau berpikir habis-habisan tentang the very principle of, of the idea of justice. Pokoknya. Jadi saya mau ada kejujuran bertengkar di sini. Mungkin ada anda yang pro PDIP, oh tapi kan begini. Bukan tapi kan, tapi prinsip dasar dari justice itu apa? Itu yang akan merusak nanti public policy. Ganjar akan bertengkar terus. Assuming Ganjar adalah seorang Soekarnois, dia akan bertengkar terus dengan wakil presidennya. Lalu yang dirugikan siapa? Ya kita, karena kita nggak tahu arahnya apa. Bisa dapat nggak poin itu ya? Jadi soal keadilan bukan sekedar apa yang diputuskan di meja hakim, tetapi apa yang diselenggarakan sebagai public discourse. Literasi, narasi yang hidup di kita bercampur, tidak ada ketegasan soal itu. Oke. Okay itu catatan kaki itu uh, apa namanya selingan selingan yang berbahaya memang <tuk> <tuk> kalau diteruskan saya balik pada teori tadi ya kita lompat dari Aristoteles kira-kira 325 sebelum masehi kita pergi ke abad 20 ketika tadi muncul satu nama yang kita sebut yang saya sebut John Rawls yang hanya diketahui didengar oleh tiga empat orang di sini buku John Rawls itu ini penting sekali teman-teman hakim itu. Paling nggak Anda tahu dasar pikirannya dan Anda google. Supaya Anda punya pengalaman membaca buku yang betul-betul sinopsis dari seluruh teori keadilan. Bukunya berjudul A Theory of Justice. Sebuah teori tentang keadilan. Oke, okay, judulnya ada A di depan. Seringkali orang suka salah cuma disebut teori of justice. Padahal judulnya a theory of justice. Dan itu diterangkan oleh John Rawls di halaman pertama justru bahwa teori dia itu bukan teori pamungkas. Dia hanya satu dari teori yang sudah beredar sebelumnya. Tetapi kemudian kasana ilmu pengetahuan memberi penilaian prima pada karya itu. Karena di dalam karya itulah debat intelektual mutakhir tentang keadilan dipersoalkan. Oke, okay. saya saya rumuskan secara sinopsis apa yang ditulis oleh Rawls. Pertanyaan di dalam buku itu adalah prinsip apa yang mesti dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan mana yang adil mana yang bukan? Mana yang adil mana yang bukan di dalam kehidupan publik, bukan dalam kehidupan privat. Dalam kehidupan privat adil dan bukan baca Quran, baca Bible, baca prinsip-prinsip yang Anda sukai. Tetapi kalau kehidupan publik, apa yang bisa disepakati bersama oleh masyarakat yang kepentingannya beragam, tetapi takut untuk mendapat efek ketidakadilan. Kita semua punya kepentingan yang beragam tentang masa depan, harapan menjadi pejabat, keinginan untuk menjadi kaya, kemuliaan untuk berbakti pada bangsa, kehendak untuk menjadi ustadz. Kita punya varieties of interest. Keragaman, kepentingan, yang basisnya semua adalah kebaikan diri sendiri. Tadi itu, virtu itu. Di dalam roles diganti istilahnya. Self-respect. Sama aja sebetulnya. Virtus di dalam Aristotle berubah menjadi self-respect harga diri saya itu beda dengan harga diri Anda. Tetapi kita sama-sama ingin saling menghargai. Oleh karena itu mesti ada satu prinsip pengatur. Supaya keadilan itu bisa dirasakan oleh semua. Tetapi prinsip keadilan yang dirasakan semua tidak menghalangi saya untuk mengejar keinginan mulia saya sendiri. Dapat nggak poin itu? Buat sementara. Jadi dilemanya di situ. Kalau satu prinsip keadilan, misalnya komunisme, nggak perlu ada lagi persaingan yang disebut goods self respect, karena semuanya dipukul rata oleh prinsip komunisme, oleh fasisme. Itu namanya negara memelihara satu ideologi tunggal, dan semua masyarakat, semua citizen, hanya boleh mengucapkan versi negara tentang ideologi itu. Itu namanya negara yang berideologi. Yang sekarang juga kacau di Indonesia. Tadi saya sebut tadi soal Pancasila. Dan sekarang Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara. Artinya kita nggak perlu punya pikiran lain selain Pancasila. Karena kita warga negara. Tapi apa betul begitu kedudukan Pancasila? Kalau begitu negara ini menjadi negara otoriter. Tapi kan Pancasila baik. Iya tetapi jadi otoriter. Sama seperti Stalin mengklaim komunisme itu baik. Lenin mengklaim komunisme itu baik. Presiden Korea Selatan, Kim Il Sung, siapa? Kim Il Jong, komunisme itu baik. Jadi kebaikan itu jadi tunggal. Padahal ada versi-versi kebaikan di antara netizen itu. Jadi bahaya negara berideologi, nggak ada lagi inisiatif pribadi untuk self respect. Jadi menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara itu berbahaya sebetulnya. Dan bahkan di dalam konstitusi tidak pernah disebut. Di mana di konstitusi disebut Pancasila adalah ideologi negara? Gak ada. Baca konstitusi undang-undang. Bung Karno yang disebut penggali Pancasila mengatakan Pancasila itu adalah filsafat bernegara. Artinya boleh dipertengkarkan. Filsafat statusnya bisa dipertengkarkan. Philosophical foundation Filosofis gronslah. Pandangan filosofi itu. Bukan ideologi. Pak Harto. Tidak mengatakan Pancasila ideologi negara. Pak Harto bilang Pancasila adalah asas. Bernegara. Belakangan disebut tunggal. Tapi tidak pernah disebut ideologi. Hanya Pak Jokowi yang bilang Pancasila ideologi negara. Dan gak ada. Akademisi yang protes itu. Berbahaya menyebut Pancasila ideologi negara, bahaya betul. Karena itu, menghalangi kemajemukan negara, tidak boleh berideologi. Yang berideologi itu orang. Kalau negara berideologi, jadi kayak Jerman, jadi kayak Korea Utara tuh. Jadi, kewarasan kita disulap oleh ketakutan kita untuk meneliti, untuk berpikir tajam dan kritis. Itu susahnya kalau Anda. Tidak Pancasila berarti Anda Islam radikal. Berarti Anda teroris. Berarti Anda komunis. Berarti Anda marxistis. Berarti Anda sosialis. Lo di dalam Pancasila semua itu ada. Keadilan sosial itu adalah pikiran marxistis. From each according to his or her ability to each according to his or her needs. Dari setiap orang, saya ambil keahliannya untuk disubsidi pada orang yang membutuhkan keahlian itu dalam versi yang agak lunak. Itu prinsip yang diajarkan oleh Karl Marx. Saya pajaki orang kaya, saya subsidikan pada orang miskin. Itu pikiran marxisme. Ada dalam Pancasila. Jadi, saudara. Ini adalah kelas. Saya senang karena teman-teman di oleh ya. Pak Arief, teman berpikir saya, saya berdebat, bercakap-cakap, "Bayangkan kalau yang memimpin Litbang ini seorang yang birokratis, teknokratik, tok, gak akan ada diskursus semacam ini." Jadi, saya ingin Pak Arief ini jadi kepala Litbang seumur hidup, <tuk> tapi itu juga menghalangi betul tapi kita juga harus ingat apakah virtus Pak Arief di situ kenapa nggak kita tingkatkan aja dari sekarang lompat aja jadi ketua Mahkamah Agung <tuk> kan itu ukuran kalau saya pakai teori virtus itu virtus beliau adalah memimpin diskursus keadilan pada narasi yang paling akademis Ketua Mahkamah Agung mestinya begitu. Namanya Mahkamah Agung. Kemampuan untuk mengabstraksikan konsep. Demikian juga Mahkamah Konstitusi. Ketuanya mesti seseorang yang aktusnya itu primus. Di dalam kedudukan sebagai king philosopher di Mahkamah Konstitusi. Supaya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, kayak kemarin terbuka tertutup, itu bukan karena tekanan publik. Tetapi karena reason dia dan passion dia tentang konstitusi. Supaya yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bukan karena Jokowi ingin balas dendam pada Megawati. Karena itu dibuat, dibuka sistem terbuka. Kan bukan itu yang namanya aktus dari seorang Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi nantinya begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak punya aktusnya. Tidak konsisten dia. Dia bikin sistem terbuka, tapi dalam Omnibus Law dia tutup. Di mana aktusnya orang semacam ini itu? Saya kasih kritik begitu terus menerus tuh. Bukan karena saya dendam, tapi saya punya cara berpikir untuk konsisten dong anda itu. Tapi kita hidup di dalam era inkonsistensi. Udah terjadi. Saya balik pada soal tadi. Jadi tadi, nama orang itu adalah John Rawls. Nanti Anda Google, Anda baca buku ini. Ini buku udah udah ada versi bahasa Indonesia tapi jangan baca buku versi bahasa Indonesia tanpa didampingi versi Inggrisnya tuh. Karena banyak grammar yang terbalik-balik dalam terjemahan. Oke. Okay. Buku itu terbit tahun 71. Di dalam buku ini saya terangkan tadi di awal John Rose berupaya untuk menetapkan, menetapkan, menetapkan secara akademis bukan menetapkan seperti presiden menetapkan ya, menetapkan dan memproposikan, sorry, memproposalkan ide yang akan mengatur prinsip-prinsip keadilan. Secara umum, kalau saya kasih kuliah 15 tahun lalu, saya sebutkan saja prinsip pertama adalah liberties, kebebasan. Nanti saya uraikan ya, pokoknya kita ingat dulu jalan pikirannya. Saya juga ingat-ingat karena udah lama saya terangin itu. Saya cari-cari bukunya kemarin gak ketemu-ketemu tuh. Tapi saya kira jarang saya salah dalam mengingat. Prinsip pertama namanya prinsip kebebasan. Artinya semua orang yang hendak mencari dalil keadilan, siapapun dia, di dalam dirinya ada penghormatan terhadap hak orang lain untuk mencari dalil yang sama. Itu gampangnya. Jadi dia punya prinsip kebebasan. Setiap, atau begini, kenapa kita perlu dalil keadilan? Karena kita hidup bersama. Sehingga harus ada prinsip tentang keadilan. Kalau kita nggak hidup bersama, nggak ada prinsip. Setiap orang kejar prinsip sendiri kan. Yang sering disebut ius societas, Ubi societas ibius betul ya. Setiap ada komunitas masyarakat diperlukan pengaturan hukum dalam soal ini pengaturan keadilan. Jadi ide dasarnya karena kita hidup bersama diperlukan prinsip yang bisa di share dan diusulkan setiap orang supaya jadi pengetahuan bersama. Jadi, setiap kita, saya ingin ada kebaikan, ada kegunaan hidup saya, maka saya perlu semacam jaminan bahwa yang saya share itu akan dihargai oleh orang lain karena ada kehidupan bersama. Saya minta orang respect pada prinsip saya bahwa adil artinya saya boleh mengejar sesuka-suka saya, menguras sumber daya. Tolong respect itu. Ada orang, di samping saya bilang, prinsip saya adalah halangi. Penggalian batu bara dan nikel yang melampaui daya dukung alam, saya hormati prinsip itu. Ada orang yang merasa bahwa semua hal yang dua orang tadi bicarakan, gak ada gunanya kalau Anda gak berdoa tiap hari. Itu oke, saya terima. Itu jadi ada versi-versi kebaikan pada setiap otak warga negara. Kalau terjadi persaingan itu dan tidak ada prinsip pengatur utama chaos yang terjadi. Karena itu John Rawls mengajukan prinsip pengatur yang di dalam pengertian Aristotelian disebut sebagai regulatif ideal. Apa yang mengatur itu? Apa yang bisa mengatur itu? Tadi dimulai dengan dasar hidup manusia. Kalau semua orang diakui punya kemampuan mengekspresikan keinginannya artinya semua orang harus menghargai kebebasan setiap orang, kebebasan orang lain untuk mengucapkan hal yang sama. Logikanya begitu. Prinsip itu yang disebut sebagai kebebasan kehendak, basic liberties. Macam-macam basic libertiesnya yang kita sebut hak asasi manusia sekarang. Tapi intinya kebebasan berkehendak Prinsip pertama dalam keadilan adalah kebebasan berkehendak. Oke, okay. prinsip pertama biasanya dibikin layer. Ini prinsip pertama, ada satu prinsip kedua, ada dua. Saya bikin aja satu, dua, tiga ya. Prinsip pertama adalah jaminan bahwa setiap orang punya alasan untuk mengucapkan hati nuraninya, namanya. Basic liberties yang paling penting adalah kehendak untuk mengucapkan pikirannya. Prinsip kedua, semua yang diucapkan itu harus dijamin aksesnya supaya tidak terhalang. Jadi, jaminan bahwa kehendak itu harus accessible, harus bisa diakses, namanya equality of opportunity kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan di dalam kerja, di dalam karir. Bisa lihat urutannya. Nanti nanti kita lihat bagaimana uh, kaitan kan. prinsip pertama itu ada basic liberties, prinsip kedua namanya equality of opportunity. Kalau Anda baca nanti uh, agak panjang penjelasan, tapi saya bikin ringkas supaya ada yang tertinggal di kepala kita ya. Supaya Anda berminat untuk dalami lagi. Kalau semua orang punya akses yang sama, punya kesamaan akses terhadap oportunitas yang disediakan di dalam kehidupan publik, masalah berikut adalah bagaimana kalau ada orang yang tertinggal di dalam mengakses Akses oportunitasnya diri sendiri. Dia punya basic liberties, kesempatannya dijamin oleh hukum, tapi oleh keadaan-keadaan sosial dia tertinggal apa yang bisa dilakukan. Nah, di situ dalil yang kita ingat dari seluruh filsafat keadilan Rawls dia sebut sebagai difference principle, prinsip pembeda. Seseorang yang tercecer, kalau terjadi ketidakadilan, kan tidak boleh terjadi ketidakadilan kan? Karena basic liberties dan kesamaan opportunity. Tapi kalau terjadi ketidakadilan, ketidakadilan itu dibenarkan hanya bila ketidakadilan itu menguntungkan orang yang tercecer tadi itu. Jadi inequality dibolehkan. Kan tadi prinsipnya tidak boleh ada inequality. Karena setiap orang punya basic liberties, setiap orang punya hak yang sama untuk mengejar oportunitas. Tapi kalau terjadi inequality, ketidakadilan, dia dibenarkan secara etis bila ketidakadilan itu menguntungkan mereka yang lemah. Nah, biasanya orang cuma ingat prinsip itu, difference principle. Pembedanya adalah kalau ketidakadilan itu justru menguntungkan mereka yang tercecer di dalam pertandingan public policy itu yang sekarang kita sebut sebagai affirmative action yang paling bagus adalah menerangkan dalam problem affirmative action perempuan tertinggal 25 abad untuk masuk dalam posisi-posisi pejabat publik tertinggal dia kalau kita bikin aturan berdasarkan prinsip basic liberties tadi Oke okay, semua orang punya basic liberties perempuan bebas untuk mengucapkan silahkan fight. Undang-undang tidak melarang perempuan untuk berpolitik hak warga negara equal opportunity. Tapi faktanya perempuan oleh karena kebudayaan selalu ditinggalkan oleh laki-laki Maka dibuatlah prinsip affirmative action. 30 persen adalah perempuan. Adil nggak tuh? Tidak adil. Tetapi dibenarkan oleh Rawls karena perempuan adalah pihak yang dirugikan selama 25 abad. Kan hak perempuan baru di awal abad 20 diakui. Di dalam hukum perempuan bukan penyandang hak. Dia mesti ada di bawah proteksi laki-laki entah sebagai suaminya, entah sebagai apa segala macam. Sampai sekarang juga kalau anda perempuan walaupun anda hakim minta kredit di bank, bank akan tanya suamimu siapa? lateralnya apa? Pekerjaannya apa? Padahal suami Anda itu penganggur. Anda justru ingin cari nafkah dan ingin berusaha dengan kapasitas Anda sebagai mantan hakim, Anda punya pengetahuan, tapi bank tetap curiga. Padahal undang-undang bilang siapapun boleh, tetapi culture matters. Maka perempuan terhalang untuk masuk di dalam dunia yang sifatnya adalah publik. Karena tetap dianggap tugas perempuan adalah di kamar mandi, kamar tidur, hanya itu tugas perempuan. Jadi ketidakadilan itu dibatalkan oleh prinsip yang justru tidak adil yaitu perempuan diistimewakan dapat kuota 30%. Tapi bagi prinsip tadi itu diiakan, itu bukan salah karena dia menguntungkan mereka yang lemah yaitu kaum perempuan. Yang tertinggal selama 25 abad Dapat nggak poin itu? Oke, pelan pelan ya. Kalau udah mulai nggak menarik, kasih tahu saya supaya saya cari cara supaya lebih dramatis keterangan itu. Jadi saya taruh tadi di sini supaya anda ingat-ingat prinsip itu ya. Ada banyak uh, teori, tapi saya ingin teori ini yang uh, kita kuasai dan jadi dasar. Kalau kita misalnya mau mutusin sesuatu, kita ingat bahwa oke okay, ada ada difference principle di situ tuh. Apakah keputusan saya sebagai hakim walaupun jujur di dalam hukum positivistik, tapi apakah secara sosiologis bisa dibenarkan? Apakah secara filosofis dia dia punya legitimasi? Apakah secara etis tidak akan mengganggu nurani saya? Kan itu yang kita sebut sebagai pertanggungjawaban terhadap posisi hakim yang setiap saat bisa bikin diskresi per menit per detik dia bisa bikin diskresi jadi ada prinsip pertama kita basic liberties yang paling utama ada banyak bisa kita taruh adalah kebebasan kehendak atau kebebasan mengucapkan kata hati prinsip kedua saya sudah terangin tadi equal opportunity ada akses yang sama untuk pergi pada kesempatan untuk bertak bersaing di dalam jabatan publik punya akses pada ekonomi itu kita sebut aja akses opportunity ini yang paling yang yang perlu diingat bila seseorang punya basic liberties tersedia aksesnya opportunity sama tapi kalau terjadi ketidakadilan bila terjadi inequality maka inequality itu memang melanggar dua hal ini tapi dia dibenarkan bila ketidakadilan itu justru menguntungkan mereka yang paling lemah itu. Itu yang disebut sebagai alasan pembeda. Prinsip pembeda, difference principle. Pembeda apa? Pembeda dari dua ini, pembeda dari status orang tadi yang tercecer. Ini yang kemudian kita bilang hak perempuan, hak difabilitas, hak lingkungan. Jadi semua prinsip dari difference principle dimaksudkan justru untuk melindungi mereka yang terhalang oleh kehidupan sosial politik, oleh variabel-variabel sosial politik. Tetapi mesti diingat ada aspek inti di dalam pikiran Rawls yaitu self respect, hargai orang itu. Jangan-jangan orang itu memang gak mau dibantu. Saya miskin. Saya gak mau dibantu. Difference principle tidak berlaku pada orang yang self respect-nya mengatakan sejujurnya bahwa dia tidak ingin dibantu. Walaupun dibantu tidak melanggar aspek keadilan tadi. Saya nanggap enggak? Kalau saya rumuskan secara positif, kenapa? Apa alasan saya membantu orang yang lemah? rasa kasihan bukan alasan rasionalnya adalah supaya self respect-nya bangkit dan dia bisa memaksimalkan potensi-potensi dia yang tadi terhalang oleh kultur oleh feudalisme segala macam. Jadi bukan saya ingin membantu dia karena kasihan, tapi justru saya ingin kesetaraan saya dengan dia itu memungkinkan dia bercakap-cakap dengan saya secara setara. Anda tidak minder kalau Anda ini. Karena itu kalau Anda salek perempuan, nanti si laki-laki bilang, ya, lo kan gue yang kasih 30 persen. Itu bukan dikasih oleh laki-laki, itu hasil dari difference principle. Apalagi kalau kita terangkan, itu hasil perjuangan perempuan berabad-abad. Sehingga di abad sekarang, dia bisa menikmati hak-hak politiknya, walaupun baru 30 persen. Padahal dia punya dapat 100 persen. Jadi harus dipastikan bahwa, mereka yang tercecer itu bukan sekedar diangkat untuk dapat akses lagi tapi dipastikan bahwa dia masuk accessible terhadap parameter-parameter politik. Perempuan dapat 30% sekarang. Silakan fight sendiri, bukan begitu maksudnya. Pastikan 30% itu dia peroleh itu dasarnya tuh. Dapat poin itu ya. Kan begitu banyak kan. Di daerah saya dengar, kan kalian sudah dapat 30%, fight dong. Justru 30% itu dasar untuk dipastikan masuk, bukan untuk fight. Begitu fight, balik lagi pada 2%. Karena kultur. Laki-laki boleh kampanye malam hari, perempuan gak boleh kampanye malam hari. Kan itu dasarnya. Jadi teman-teman ini hal yang penting, prinsip-prinsip yang penting. Oke saya berhenti di situ dulu, saya sudah terangkan prinsip-prinsip itu, silahkan. Ingatkan saya apa yang kurang, saya akan tambahkan. Kalau berlebih silahkan kurangi. Jadi ulangi satu ada basic liberties setiap orang punya alasan untuk berkehendak dasarnya itu yang kedua equal opportunity harus dijamin akses sebuah orang pada sumber-sumber ekonomi terutama dan sumber politik yang ketiga terhadap mereka yang kekurangan kemampuan masuk secara equal dalam opportunity dan terhalang untuk menikmati basic liberties dia harus diproteksi dengan prinsip inequality itu Dapat pun itu ya. Oke, okay. saya istirahat di situ sambil saudara uh, ya mereka reka apa yang bisa dibantahkan pada saya. Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk Bang Rocky teman-teman sekalian ya masih <tuh> fokus ya standby Jadi gini Bang ya hukum itu seringnya itu buat hakim itu memang teman-teman eh, ini banyak sekali berkecimpung pada hal-hal yang eh, praktis ya. Hal-hal yang case ya. Tapi memang filosofi itu dibangun untuk pegangan kawan-kawan untuk tidak lari dari jalur. Di sini ada selain eh, peserta kelas yang memang sudah pernah sama Bang Rocky untuk mendapat kuliah yakni teman-teman di diklat niaga, ada juga kawan-kawan yang baru di sini, teman-teman peserta diklat mediator peradilan agama dan kawan-kawan diklat sistem peradilan pidana anak. Ya, betul ya. Lalu kemudian uh, yang baru tadi dibuka adalah uh, teman-teman diklat untuk panitra pengganti dan panitra untuk uh, per, pengadilan tata usaha negara. Pada teman-teman diklat mediasi dan kawan-kawan diklat SPPA itu ada yang dikenal dengan namanya restorative Justice. Jadi keadilan yang memulihkan ya, tanpa harus ada penyelesaian perkara itu lebih lanjut di pengadilan. SPPA itu melalui undang-undang nomor 11 tahun 2012 itu tekanan restoratif justice itu tinggi sekali metodenya pakai apa pakai di Persi sehingga kemudian perkara anak ya. kenakalan remaja anak yang ter, berhadapan hukum dan kemudian diancam tindak pidana itu bisa diselesaikan melalui cara restorasi ya cara bagaimana kemudian anak meminta maaf melalui keluarganya kemudian diterima oleh korban lalu kemudian terjadi perdamaian ya. musyawarah mufakat seperti itulah juga kawan-kawan eh, mediasi kawan-kawan mediator. Tapi memang ada aspek historis uh, di belakang, banyak sekali terjadi di uh, berbagai dunia penegakan hukum, kaitan untuk anak itu. Itu bahkan berbeda-beda. Saya termasuk yang mengikuti kasus-kasus penembakan yang dilakukan oleh anak-anak di Amerika. Ada satu peristiwa yang selalu saya ingat waktu saya uh, masih remaja itu, ketika penembakan di tahun 1979 oleh Brenda Spencer. Ya, dia menembaki anak-anak uh, di SD Cleveland di San Diego, California. Ya, lalu kemudian menewaskan kepala sekolahnya dan satu orang guru. Ya. Peristiwa itu kemudian uh, banyak diliput dan inilah menjadi peristiwa penembakan yang kemudian dianggap menjadi sebuah uh, apa namanya? Contoh Buat lain yang lain juga melakukan hal yang sama. Brenda Spencer tuh di telepon, lalu kemudian ditanya oleh wartawan, kenapa dia melakukan itu? Karena dia nggak suka hari Senin, I don't like Monday, kata dia. Maka kemudian terciptalah lagu oleh Bob uh, Grifoli, ya si, namanya uh, vokalisnya Boom Stones, uh, Red, itu lagunya I don't like Monday, ya. Dulu kita sering dengar di Hard Rock, uh, cafe di... Sarinah itu kalau setiap hari Senin malam itu lagunya sebetulnya berkisah tentang sebuah tragedi ya dan sampai dengan sekarang Brenda Spencer itu belum bisa keluar dari penjara sejak tahun 90 dia dihukum. Nah konvensi hak-hak anak bang itu lahir 10 tahun kemudian 1989 yang kemudian menghargai untuk perlindungan terhadap anak ya perlindungan anak atas perkosaan perlindungan anak terhadap diskriminasi dan seterusnya dan itu kemudian diratifikasi di Indonesia lahir undang-undang nomor 11 tahun eh, 2012 itu tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya itu merangkum bagaimana eh, hukuman terhadap anak itu adalah pilihan terakhir ultimum remedium ya. Nah, teman-teman hakim itu banyak sekali sebetulnya menangkap nurani keadilan itu, Bang ada aturan hukum yang di dalam hukum positif itu yang memang mau ditegakkan sebagai sebuah kepastian hukum. Tapi pada sisi lain dia juga menangkap rasa keadilan ini nampaknya nggak adil kalau dia berpegang pada kepastian hukum di dalam hukum positif yang diatur bahwa orang nggak bisa menghukum kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebelumnya untuk itu sebelum pidana itu dilakukan itu kawan-kawan paham betul itu tentang prinsip nulum delictum nulla previa lege ponali itu ya jadi Bagaimana sebetulnya kawan-kawan itu, teman-teman hakim itu bisa melepaskan dirinya, ya, dari tekanan-tekanan yang sifatnya tekanan masyarakat, ya, apalagi sekarang konteksnya itu, bang, sosial media di mana-mana. Hakim kadang-kadang di dalam posisi ketika dia mau memutus, itu, eh, uh, enggak bisa dia lepas dari tekanan itu, menangani perkara, eh. Uh, anak ya tapi bukan anak ya anak pejabat yang melakukan penganiayaan ya ketika kemudian pemeriksaan terhadap saksi apa namanya e, tersangka lainnya itu anak itu kemudian dia membubuhkan bang itu sebuah narasi di dalam putusannya itu yang seolah olah itu mengeksploitasi ya sebuah peristiwa pelecehan di situ ya itu kemudian teman teman hakimnya itu dilaporkan ke komisi yudisial dan dianggap kemudian e, agak aneh Ya. Nah, bagaimana jangan sampai kemudian teman-teman itu terjebak ya, pada posisi di mana mereka menjadi takut ketika memutus itu karena ada tekanan juga masyarakat, ada tekanan media sosial, tekanan ini termasuk itu ya, bang ya, tekanan misalnya pemerintah ketika nangani perkara, sehingga kemudian kawan-kawan itu betul-betul berpegang teguh pada keadilan itu. Saya sempat bertanya waktu saya di Tokyo, Jepang, nih kawan-kawan, uh, ada beberapa kawan-kawan yang sekarang sedang diklat niaga ini, itu mempelajari bagaimana Jepang di dalam perkaranya, hakim di Jepang, itu dalam perkaranya uh, gugatan iPhone kepada Samsung. Tapi kemudian Samsung itu dimenangkan. Padahal Samsung itu produk Korea yang mereka punya sejarah Jepang itu sama, sama Korea itu sebetulnya ada gesekan. Ya, baik secara Uh, politik maupun secara kultural gitu ya karena memang produk-produk Korea ini sekarang udah uh, membuat mau tidak mau produk-produk patennya Jepang ini ketinggalan tapi hakim di dalam perkara ya Samsung dan iPhone iPhone memang menang di Amerika menang di Belanda tapi di Inggris Samsung yang menang di Jepang Samsung yang menang saya sempat bertanya itu sama hakimnya. Karena hakim yang menangani di nangani perkara itu ya dianggap bahwa uh, itulah putusan yang adil dia. Dia tidak mau menjawab ketika saya tanya itu tekanannya seperti apa? Apakah ada tekanan dari pemerintah untuk mengalahkan itu produk itu? Nah menjadi hakim yang teguh itu di dalam konteks yang real itu tentu harus dibangun dari sebuah uh, konteks narasi-narasi filosofi yang yang tentu saja yang yang tajam, yang pulu sehingga bukan ini semata-mata dia berpegang teguh pada nurani keadilan itu nurani keadilan yang kosong nggak ada nilai tapi semata-mata karena nurani keadilan itu misalnya perintah agama dia nggak boleh uh, dimakan sogok atau apa tapi betul-betul yang memiliki nilai rasionalitas yang betul-betul ada nah, ini mungkin bisa diterangkan oleh bang Rocky bagaimana uh, sebetulnya teman-teman yang memiliki Kawan-kawan hakim yang memiliki kekuasaan yang besar ini, itu bisa dibangun e, cara berpikirnya, metode berpikirnya, sehingga kemudian ketika dia memilih untuk berpihak pada kebenaran, keadilan, itu memang dilakukannya dalam kedamaian, kemerdekaan, dan memang dalam keluasan. Silakan bang. Oke, okay, ca cara cara mengatasi dilema adalah bring reason back into its center itu. Kita dilema karena bukan karena gangguan hati nurani, tetapi secara etis kita tahu, tapi secara etis juga kita tahu akibatnya kalau kita nggak lakukan hal yang, yang yang disodorkan pada kita. Coba uh, saya carikan kasus ya, terus kita diskusikan. Tadi pagi saya ngajar di forum DPRD toko-toko DPR di situ. Salah satu orang dari NTB, dari BIMA, dia ajukan problem dalam rangka membantah saya. Saya bilang begini, kalian akan dipilih melalui argumen kalian, kemampuan argumen kalian membujuk swing voters. Yaitu kalangan muda, milenials, yang ragu-ragu memilih kalian sebagai anggota DPR, sebagai bupati. Kenapa? Karena kalian nggak pernah bicara dua hal yang jadi grammar keadilan dunia sekarang. Satu adalah etika lingkungan, yang kedua adalah sekuritas global, keamanan global. Lalu mereka bilang, kan itu jauh dari Indonesia. Saya bilang, hari ini 19 sampai 23, ada latihan bersama antara Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan uh, US Air Force di Pekanbaru. Ada seratus personil latihan bersama. Dan kita tahu ada ketegangan di depan Sumatera, ketegangan Indo-Pasifik. Saya cuma lempar isu itu. Lalu saya bilang lagi, kalau anda bilang itu jauh dari Indonesia. Minggu lalu ada perjanjian pertahanan antara Papua Nugini dengan Amerika Serikat yang hasilnya adalah Amerika Serikat boleh parkir armada perangnya di pelabuhan darat dan pelabuhan laut Port Moresby di Papua Nugini. Itu 20 menit Misalnya itu nyampe di Papua, tuh. apakah itu sekedar untuk menghalau potensi Cina beroperasi di Pasifik? Kalau nggak ada isu yang sekarang terus berus hangat soal Papua, tuh. jadi itu bukan isu jauh, itu isu di depan mata kita soal global security dan soal keamanan lingkungan, karena ada freeport di situ. Oh dia mulai cari cara, itu nggak begitu oke. Okay. Akhirnya masuk pada dia terangkan bahwa dia caleg dari NTB dan berupaya memperoleh suara dari petani NTB Bima terutama yang sekarang lagi bersemangat nanam jagung karena jagung Dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi akan jadi sumber ekspor, artinya sumber pendapatan masyarakat NTB, pupuknya gratis. Maka masyarakat NTB sekarang rame-rame merambah hutan karena ada insentif itu. Dia bilang itu insentif, jadi saya mesti pro land clearing untuk kepentingan food estate yang isinya adalah jagung. Oke, okay. saya bilang pada dia, "Oke, okay, saya dengar itu." Saya bilang, "Saya juga baru dari NTB, setahun lalu, saya naik gunung." Gunung uh, Tambora di situ, waktu saya turun dari Tambora, petani itu bilang pada saya bahwa bukit-bukit di depan Teluk Bima, yang tadinya hijau, sekarang gundul. Karena ditanam, jagung. Lalu, saya tanya pada anak-anak LSM di situ, apa efeknya? Mereka cerita, jagungnya dipanen. Setelah dipanen, karena dia bukit, begitu hujan, pestisida pupuk dari jagung itu langsung masuk ke Teluk Bima. Tiba-tiba, ribuan kilogram ikan mengambang mati karena pestisida itu. Karena racunnya keras betul. Yang kedua pupuk jagung itu tidak bisa dipakai oleh tanaman yang lain, hanya buat jagung. Jadi sekali pakai dibuang habis. Sekarang problemnya, kalau ada komplain dari Mas, saya terangin begini, anda mau pilih mau pilih apa? Mau pilih rakyat Bima kelebihan karbohidrat tapi kekurangan protein atau sebaliknya? Protein ikan tersedia, karbohidratnya? tidak kita peroleh. Jadi jangan babat hutan. Ada problem di situ. Mungkin itu problem utilitarian. Tetapi kalau misalnya ada klaim dari masyarakat pengguna protein, nelayan maupun emak-emak di situ, kami lebih ingin ikan daripada jagung. Gimana kira-kira diputuskan tuh? dengan dasar-dasar pikiran tadi. Ada basic liberties artinya setiap rakyat Bima berhak mengucapkan kepentingan dia. Saya lebih penting jagung. Saya lebih penting ikan. Ada basic libertiesnya. Boleh kita. Ada prinsip kedua tadi equal opportunity. Akses opportunity yang sama untuk mendalilkan itu di depan Mahkamah Agung, hakim ini. Ada. Ada prinsip ketiga di situ. Kalau putusan Mahkamah Agung tidak adil, siapa yang mesti diuntungkan dengan putusan yang tidak adil itu? Coba kita praktikin dulu nih prinsip-prinsip itu. Kasusnya datang pada Saudara. Dengan pengetahuan Saudara tentang masalah lingkungan, krisis iklim, tapi juga dengan pengetahuan Saudara bahwa kebutuhan kerja masyarakat Bima itu diperlukan karbohidrat. Gimana coba? Satu pihak di sini, satu pihak di sini. Coba kita kita coba bagian sini kasih argumen ke saya. Harus protein, di sini harus karbohidrat. Yang di sini yang eh, harus prosa saya. Yang depan. Enggak <laughs> ini coba coba kita coba kita lihat ya. Apa sebetulnya dasar argumentasinya itu? Ini Playing angel ini playing evil. Yuk coba sekedar coba melatih kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu. Kenapa ini? Ya, anggap aja ada pengadilan semacam itu nanti tuh semacam mood mo 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 court itu tapi mau mulai dalilnya. Sekaligus kita mau tahu mampu nggak kita mengakses isu dunia tentang lingkungan hidup tuh. Dan isu dunia tentang keamanan global security. Itu macam. Yuk yuk yuk. Siapa yang mau mulai? Siapa yang punya pandangan? Siapa yang mesti dipihaki? Tentu pemihakan itu akan merugikan orang lain, tapi dengan prinsip different principle kita bisa bilang oke, okay, dia akan uh, uh, apa namanya? akan merugikan pihak sana, tetapi kerugian itu justru menguntungkan pihak yang paling ditinggalkan. Oke, okay. ya silakan Pak. Semoga Bapak tidak dari Bima. Itu mic-nya dipegang bupuan, nggak bunyi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, saya Ahmad Sanusi dari Pengadilan Agama Bandung. Uh, terima kasih Pak Kepala telah berikan kesempatan dan mendatangkan Bung Rocky. Saya lebih senang kalau nggak beratan panggilannya Bung ya Pak. Karena Bung itu punya semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, semangat keikhlasan dan semangat untuk meraih cita-cita yang mulia atau pertus oh, okay. Tadi, oke, okay. dapat semua itu. Yang kedua, saya tidak fokus pada problem, masalah yang dikembangkan atau dipertanyakan oleh Pak okay, boleh. Bung Rocky yang di Bima. Karena itu kan serpihan-serpihan sporadis. karena malah praktek atau malah manajemen kenegaraan. Tadi Bung Rocky telah menggambarkan bahwa negeri ideal. Yang direkomendasikan oleh ahli-ahli filsafat tadi, mobil khusus Yunani, kemudian oleh semua bangsa dan negara, kan mereka merumuskan konsep idealisme sebuah negara itu dalam instrumen tata negara yang tuangkan dalam konstitusi kemudian didistribusikan ke badan-badan hukum termasuk di Indonesia salah satunya Mahkamah Agung menjadi instrumen untuk mewujudkan negara yang ideal. Nah, nah tadi Bung Rocky hanya menjelaskan secara sporadis kan gambaran saya atau yang saya tangkap kalaulah negeri ini sebuah kendaraan atau bis dan Bung Rocky sebagai ahli bengkelnya kalau ada kerusakan-kerusakan tersebut nah kami mau mendengar secara komprehensif di mana titik-titik kerusakan sebuah kapal atau pesawat ini dan tidak dipertanyakan atau kita dibawa untuk menyelesaikan secara sporadis tadi masalah lingkungan hidup, masalah ketimpangan gender, masalah ketidakadilan, dan seterusnya. Terus yang kedua, secara normatif tentang keadilan, dan itu tugas kami sebagai pilar penegak kehakiman yang didistribusikan oleh konstitusi bersama MK. Dalam doktrin-doktrin etis, Norma-norma sosial kemasyarakatan termasuk norma agama dalam doktrin Islam tentang keadilan. Kata Nabi ditanya oleh masyarakat atau sahabat, "Kalau tanya tentang kebenaran, tanya hati nuranimu. Kalau ditanya apa yang buruk, maka tanya nuranimu." Nah, itu. Nah sehingga norma ini dituangkan dalam kehidupan sosial termasuk menjadi norma etik Untuk hakim sebagai norma kode etik hakim Dan itu kembali kepada kita masing-masing kan gitu Nah untuk menegakkan keadilan secara normatif, secara yuridis Tadi oleh Bapak Kepala dituangkan dalam sebuah keputusan itu harus berdasar pada aspek keadilan Aspek yuridis aspek sosial. Nah untuk keadilan secara norma, formal itu kan harus dilihat dari bukti yang cermati oleh hakim. Kemudian untuk keadilan yang subtantif tentu harus kembali kepada nurani hakim itu sendiri dalam norma kemampuan kita masing-masing. Nah barangkali saya kadang sedih juga Bung Rocky ya, eh, apa ya namanya, kalau bicara politik bikin sakit Pak, triliun-triliun itu habis duit tanpa apa tanpa asar atau tanpa uh, tanpa kalau ditanya siapa atau masyarakat mana yang paling berbahagia di dunia ini hari ini adalah masyarakat pinladia kalau tidak salah kan Nah barangkali kita harus studi tour atau studi banding ke sana atau Bung Rocky barangkali bisa menggambarkan uh, negeri ideal yang hari ini Pak bukan konsep tua yang dahulu sebagai contoh untuk kami sama-sama membangun kembali kapal atau pesawat di negeri ini atau kita sendiri. Barangkali itu Pak Turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kawan kita yang dari PA Tun. Jadi Bang Rocky ini sebetulnya waktu awal tadi memang secara umum. Saya memang sengejak betul mengundang Bang Rocky itu untuk betul-betul kuliah yang nuansanya akademis betul ya. Meskipun kadang-kadang masih juga agak liar gitu ada aspek politiknya itu ya. Saya sudah coba ya uh, lihat beberapa podcastnya Bang Rocky paling enggak tiga empat bulan ini yang pure itu ngomong kaitannya dengan hukum keadilan teori-teori hukum itu ya di sini tempatnya, di sini ada beberapa, apalagi ini sekarang nih bang Rocky ini, ya tiap hari itu, saya udah pernah menghitungnya tuh, sehari bisa sampai tiga kali dia dengan bang Hersubeno, oh ya, bang Hersubeno Arif di FNN ya, jadi kalau misalnya dia ngomong di situ masih agak apa namanya nyerempet nyerempet itu, ya saya sih malum, tapi saya coba seret lagi, makanya tadi saya seret lagi untuk itu. Nah bang Rocky tadi itu mau bertanya untuk mendiskusikan bagaimana sebetulnya kawan-kawan menyelesaikan dilema ya dilema yang dia tawarkan itu di satu sisi untuk memilih bagaimana ya memutus yang benar itu tadi Bapak tadi sempat ngomong sih eh, untuk tahu kebenaran itu tanya aja hati nurani. Ya eh, kalau hati nurani itu kan balik lagi di ala, aliran hukum alam ya bang ya. Jadi aliran hukum alam itu ya itu tadi Sokrates, Plato, Aristoteles itu dia dia selalu menyandarkan pada aspek batinnya, ya konvensi atau aturan undang-undang itu nggak dikenal itu di dalam aliran hukum alam itu yang mengedepankan pada nurani atau suasana kebatinan itu. Bagaimana dalam konteks di Bima itu, ya kalau petani di situ membuat ladang jagung yang untuk itu diharus eh, diberi pupuk pestisida yang begitu masif di sana sehingga kemudian mengakibatkan kematian eh, banyak sekali ikan-ikan di sana. Sama seperti saya mengajukan tadi pertanyaan, bagaimana sih sebetulnya supaya kemudian ada nilai-nilai sebagaimana nilai-nilai yang dimaksud pada filsafatnya John Rawls tentang keadilan hukumnya itu yang utilitarian sebetulnya pada aspek kemanfaatan kata dia meskipun uh, aspek itu memang diberikan kepada uh, dipercayakan kepada kelembagaan-kelembagaan maka tadi Bang Rocky bilang ini masih terkait dengan uh, Rousseau di dalam kontrak sosial ya, dalam teori kontrak sosial itu mempercayakan kelembagaan hukum dan keadilan itu pada satu kekuasaan kelembagaan yakni dalam negara. Tapi tetap kemudian menurut John Rawls itu ya aspek kebebasan berpikir, aspek kebebasan berkumpul, ya, aspek kebebasan berpendapat itu ya tetap diberikan untuk itu. Nah, konteks kita hakim ini selalu berhadapan dengan uh, case yang real, yang nyata, yang seperti saya bilang tadi. Ketika kemudian kita harus menghukum anak, pilihannya adalah pidana anak itu harus dihukum sebagai ultimum remedium, salahkah kita untuk menghukumnya? Karena yang kita hukum itu adalah anak yang menjatuh, apa yang melakukan perbuatannya itu, perbuatan yang melebihi dari perbuatan yang orang dewasa sekalipun melakukannya itu. Sementara di dalam undang-undang yang ada pada kita, aturan untuk menghukum anak di atas usia 14 tahun atau anak-anak yang melakukan tindak pidana itu biasanya usia-usia di atas 16 tahun tapi masih di bawah 18 tahun itu, membunuh dan seterusnya, apakah kita bisa melampaui menghukumnya melebihi dari 10 tahun sebagaimana aturan undang-undang? Tentu tidak. Kalau kita melakukan itu, melakukan terobosan untuk itu, kita tentu saja akan diserang habis-habisan ya oleh masyarakat yang menilai bahwa kita menabrak dari undang-undang sementara bang roky itu tadi bilang ini bukan soal urusan apa kita eh, melanggar undang-undang atau melampaui undang-undang kalau nurani keadilan kita kalau ada aspek keadilan kita itu bisa melampaui itu dan itu bisa diterangkan ya secara rasionalitas bukankah itu yang menjadi sebuah virtunya hakim itu ya sebetulnya Nah jadi yang diterangkan oleh Bapak dari Bandung itu e, memang belum menjawab dari diskursus yang ditawarkan tadi Pak. Bapak cuma mau menjawab bahwa ya bergantung dari nurani, padahal pilihannya tadi pilihan real. Milih jagung atau mau milih ikan, milih karbohidrat atau milih protein. Nah jadi aspek ini mungkin bisa dijelaskan lebih menukik lagi oleh Bang Roky. Silakan Bang. Saya nggak ada urusan dengan nurani itu. Hakim punya urusan dengan nurani. Saya punya urusan dengan nurani hakim datang dari persoalan real atau karena berdoa. Kalau semua bisa selesaikan dengan berdoa, yang kita sebut akalan putusan kan diuji di dalam reasoning, legal reasoning itu, bukan karena doa. Doa itu urusan pribadi. Kita pertanggungjawabkan kesalahan kita sebagai dosa. Karena itu nggak ada putusan hakim yang berbunyi, Anda saya hukum karena berdosa. Kan hukuman karena dia bersalah. Dan kesalahan itu di dalamnya ada variabel sosial, variabel sejarah, variabel politik. Itu 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 dasarnya. Jadi yang kita sebut hati nurani itu, itu bukan sekedar perasaan, tapi itu moral call, panggilan moral yang dasarnya adalah legal reasoning. Saya kasih contoh. Dulu seorang bayi diperbutkan oleh dua ibu yang mengklaim bayi itu punya dia. Di depan hakim yang paling pintar namanya Nabi Sulaiman. Ditaruh di depan situ bayi itu. Siapa di antara anda yang punya bayi itu? Ini argumennya kuat, ini argumennya kuat, ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman taruh di situ. Oke, okay, supaya adil, saya belah dua bayi itu ya. Sebelum pedang Nabi Sulaiman tiba 20 sen, 22 cm. Untuk membelah si bayi, ibu sebelah kanan berteriak, "Stop, saya pembohong!" Itu bukan bayi saya. Ibu itu ngaku dia pembohong, bukan bayi saya. Berarti bayi siapa? Yang sebelah kiri kan? Oke. Okay. Nabi Sulaiman kasih ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Nabi Sulaiman pakai otak. Ibu itu tidak ingin melihat bayinya itu dipenggal karena itu dia rela kasih pada lawannya yang berbohong sebetulnya. Nabi Sulaiman tidak berdoa, dia pakai otak aja. Itu namanya legal reasoning. Saya hormati Mendapat bapak, tentang hati Nurani, tapi dalam soal dimana harus diputuskan dengan otak, kita pakai legal reasoning. Itu pentingnya, filsafat hukum membantu kita untuk mendalilkan argumentasi itu. Bayangin, misalnya, kalau Nabi Sulaiman nggak punya otak, dia akan bilang, oke, okay, anda berarti berbohong, baik itu dia kasih yang kiri itu. Yang mengaku berbohong justru yang jujur. Karena itu peristiwa eksistensial. Bagi si ibu itu peristiwa eksistensial. Si ibu benaran itu, itu eksistensial. Bagi si ibu yang berbohong itu peristiwa material doang. Bisa tak Kita bedain antara yang esen material karena ada tuntunan akal pikiran. Itu pentingnya legal sini Jadi saya balik lagi pada soal tadi. Kita ingin agar supaya putusan itu didasarkan pada argumen supaya bisa diperiksa sebagai kasus. Karena kalau dasar hati nurani, bagaimana kita periksa sebagai kasus? Pindahin ke lain, hati nuraninya bisa lain itu. Itu putusan yang anda pertanggungjawabkan pada Tuhan, bukan yang anda pertanggungjawabkan di depan mahkamah akal, kan itu bedanya tuh. Jadi semua kasus harus bisa dibuka kembali. Supaya kalau kita naik banding ada dasar hukumnya, ada dasar argumennya kan. Kan kenapa kasus itu bisa naik banding? Karena di dalamnya ada reasoning. Itu dasarnya tuh. Kan tidak final. Bayangkan misalnya, hati nurani pengadilan tingkat pertama berbeda dengan hakim hati nurani tingkat kedua. Berarti Tuhan memberikan dua hati nurani yang berbeda itu. Kacau nanti pengujiannya kan. Tetap yang diuji adalah reasoning dari putusan. Oke, okay. saya balik pada tadi. Siapa yang mau kasih uh, argumen tadi soal? Oke. Okay. Oke, okay, Ibu. Ayo, silakan. Ya. Husnul. Oh, ini ada tempat. Bu. Bu Husnul. Bu Husnul. Ya, yang manggil Bang Rocky Young. yang ini Oke, oke. Baik ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh akan dipimpin yel-yelnya. Yang yel-yel paling kuat itu kayaknya siapa ya? Siapa ya? Ayo, Bang. Oke, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat gak yel-yelnya? Ya, yeah. yeah, yeah, saya lupa. <sukur> 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 Cuma yel aja kan. Yeah, ya, 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 Oke, okay, ya. terima kasih. Ayo kawan-kawan, kita yel, yel semua berdiri dulu lah, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Biar kita lebih semangat untuk malam hari ini, dan menambah energi kita, saya diperintah oleh Bu Husnul untuk memberikan yel-yel, ya. Dengan terpaksa dan dengan tidak suka, ya, dengan suka Oke, okay. okay, C sama dengan Do ya. C sama dengan Do, nadanya sama. Oke. Okay. Oke. Okay. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, terima ah. kasih. <laughs> Oke, luar biasa ya Bu Husnul tuh. Ketika mau bertanya aja dia harus ada yel yel dan yel yelnya yang bawakan temennya. Silakan Bu Husnul. Uh, baik, terima kasih. Ini menarik ya, karena saya dulu pernah di peraya, jadi tahu betul tentang permasalahan Bima ini. Jadi uh, di sana memang pemerintah yang menyuruh untuk menanam jagung. Untuk komodisi, komoditi jagung di sana, justru pemerintah itu yang menyuruh untuk melakukan penanaman jagung, sehingga akibatnya apa? Banjir tahunan. Nah, jadi kasus ini sebenarnya adalah kita tidak bisa menjudge gitu ya. Bagaimana kalau hakim? Bagaimana kalau ini? Karena itu merupakan sebenarnya permasalahan bersama. Nah, perkara ini kan tentu lebih kepada hukum lingkungan, ya. Jadi penggiat lingkungan itu kan bisa mengajukan uh, gugatan atau bisa bisa juga mengajukan kepada class action kepada pemerintah. Nah, kalau kita kembalikan kepada uh, apa teori-teori filsafat tentang kehendak rakyat, kemudian equality, kemudian difference itu juga uh, saya sendiri tuh belum sampai frekuensi ke sana tadi kan. Karena kami terus terang besok ini masih punya bedah kasus, punya ini. Jadi tercabang cabang lah kami ini kan. Nah, Memandang dari sini, oke okay lah. Kalau saya berbicara masalah kasus, apabila itu di kepada saya, tujuan akhirnya kan tujuan hukum lagi. Selalu kita berbicara tentang tujuan hukum, apa sih sebenarnya tujuan hukum? Orang mediasi ngomong begini, kami ngomong begini, apakah prosedurnya, apakah substansinya, apakah e, dari budaya itu sendiri? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum, sedangkan kalau berbicara ketika tujuan hukum, tidak mungkin tujuan hukum itu berjalan seiring sejalan. Tidak mungkin adilnya maju, manfaatnya maju, kepastian hukumnya maju. Nah sekarang saya juga nggak sepakat terhadap Bang Rocky tadi atau Bung Rocky tadi. Hakim tidak perlu dengan hati nurani, nggak bisa juga. Karena ya, saya nggak bilang tidak perlu. Oh iya iya. Saya bilang oh, iya. fungsinya okay, beda. Okay. Soalnya tadi waktu mencontohkan apa namanya tuh uh, Sulaiman itu justru bukan bukan akal pikirannya menurut saya. Hati nurani ibu tuh. Dalam hati kecilnya ibu bukan akalnya yang dipakai tapi hati nuraninya. Bukan hati nurani ibu, hati Sulaiman, Sulaiman. Ya, ibunya pasti hati ibunya karena punya hati nurani dia cegah itu dengan berbohong justru. Kan itu kan. Nah, peristiwa itu <tuk> masih di dalam nganti, akal pikiran ya. Nabi Sulaiman. Ya, saya sepakat itu kalau gitu ya. Jadi perlu yel-yel nah. lagi dulu. Enggak. Semangat lagi. <tuk> nah, berbicara tentang itu kita harus sepakat bahwa di dalam ini kan masuk ke perdataan ya gugatan gugatan lingkungan gugatan keperdataan tentu ada sisi-sisi keadilan dan kemanfaatan yang harus kita lakukan di situ dengan berbagai bukti-bukti yang muncul tentunya apakah banyak keuntungan di mana ini seperti tadi kan dipilih dipilih nih ya antara karbohidrat atau protein kalau bicara sehat tentang bang Samsul ini tentu dia milih protein karena lebih kuat untuk otot-otot bukan karbohidrat begitu kan keuntungan lebih banyak Penjualan ikan lebih banyak daripada penjualan jagung, walaupun masa musimnya lebih pendek. Jadi tentu di dalam kita proses persidangan melihat juga apa yang dituntut ini kan tentang ganti kerugiannya atau seperti apa atau pemulihannya. Kan ada itu ada pemulihan terhadap lingkungan tentunya dengan legal reasoning berdasarkan fakta-fakta saksi dan pembuktian yang kuat sehingga hakim bisa mengkonstituir dan mengambil putusan di situ mana yang tepat bagi gugatan yang diajukan. Ini kalau berbicara gugatan, tapi kalau bicara secara luas tentu saya juga tidak bisa uh, memberikan pandangan seperti itu. Jadi tentunya bagi kami nih ya, setelah tadi berdiskusi sebenarnya justru keadilan dan kemanfaatannya yang lebih kita ajukan daripada kepastian. Karena banyak sekali sebenarnya Bang, Hakim itu sudah menerapkan hati nurani dan legal reasoning yang kuat. Dalam perkara wali, gak usah jauh-jauh ke jagung. Dalam perkara wali, banyak sekali disharmoni hukum. Banyak sekali. Karena permohonan wali itu banyak diajukan pada saat orang tuanya masih hidup. Padahal wali ada setelah orang tua tidak ada atau orang tua dalam pengampuan. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada kepastian hukumnya di situ. Tetapi saya pernah melakukan survei, 90% penetapan hakim Berdasarkan legal reasoning dan uh, kemanfaatan serta keadilan, itulah kunci hakim-hakim untuk menerapkan apa yang dapat dirasa manfaat oleh masyarakat, apa yang dapat dimanfaatkan oleh rasa keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi, tidak semata-mata kepada hukum, kecuali pidana, karena kalau pidana kan ada azas legalitas. Saya kira itu ya untuk memancing. Ya, selamat. Malam ini. Beri tepuk tangan buat ya. Bu Husnul. Silakan, Masih. Bu Husnul. Kalau mau berfoto dulu, ya beri tepuk tangan buat Bu Usnul. Beri tepuk tangan. Bu Usnul sepertinya sudah menjawab. Bang Rocky yang saya tangkap tadi sebetulnya mengajak kita untuk berpikir kritis, karena memang Bang Rocky ini ini salah satu kemampuannya untuk membangun logika, untuk membangun apa kritisisme, lalu kemudian menemukan jawaban jawabannya. Bang Rocky. Uh, memang belum banyak ya. Coba nanti saya mau gali lagi, bagaimana metode berpikir, empirisme, rasionalisme, induktif, deduktif itu mungkin itu juga dulu dipanasi, bang, sehingga kawan-kawan nanti bisa menemukan uh, fakta yang dibangun, aturan yang ada, logika yang dibangun, sehingga semuanya itu menjadi satu kesatuan. Tadi, Mbak Husnul selalu bilang tadi bahwa di dalam perkara yang di Bima itu ya tinggal dicek saja. Ya, kemanfaatannya untuk itu. Apakah kemudian alam yang terjaga, lalu kemudian ikan yang tetap hidup? Apakah masih kelaparan tanpa harus makan jagung untuk itu? Jadi kira-kira seperti itu. Silakan bang untuk lebih tajam lagi supaya teman-teman sampai dan masuk dalam frekuensinya. Oke, okay. memang itu maksud saya. Saya nggak mau lihat perkaranya ansih itu soal ada di pengadilan, tapi mampu nggak kita berpikir dan mengambil risiko bahwa pikiran kita itu salah, tetapi kita benarkan dengan argumen itu. Mungkin orang bilang ya orang bima masih perlu karbohidrat, tapi kalau Anda bilang nggak saya mau mau, mau nelayan itu dengan konsekuensi karbohidrat tidak dihasilkan. Tapi kita mesti kasih argumen kan itu kan. Kalau tadi kan ya dua-duanya oke okay, gitu, bukan itu. Saya, saya mau ada ada duel argumentasi di situ. Uh, Coba saya kasih contoh ya tadi. Bagaimana cara berpikir empirisistis dan pikiran rasionalisme itu. Kalau di hutan Bima tadi, yang ditebang oleh petani. Pohon-pohon di situ tumbang. Si petani akan bercerita bahwa ada angin ribut yang menyebabkan pohon itu tumbang. Pada lingkungan di sekitarnya, tapi bagaimana kalau besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang dan tidak ada angin ribut? Sekarang, pertanyaan saya: pada waktu pohon pertama tumbang, dia menimbulkan bunyi apa tidak? Karena si petani dengar. Sekarang petaninya nggak ada di situ. Besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang. Apakah menurut dia, sorry, menurut ibu, tumbangnya pohon kedua itu menimbulkan bunyi atau tidak? <tuk> <tuk> Oke, saya tanya menurut ibu. Jangan. Nah. Nimbul bunyi apa tidak? Dari mana ibu tahu? Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu, saya nggak bilang menimbulkan. Bunyi. Saya bertanya menimbulkan bunyi apa tidak? Saya nggak bilang menimbulkan bunyi. Saya cuma cerita. Menimbulkan bunyi apa tidak? Tidak. Kenapa? Terima kasih, Prof. Tidak, yang pertama itu karena memang e, karena katanya karena angin. Jadi petaninya dengar dan itu proses alamiah. Tapi karena yang kedua ada indikasi bahwa pohon itu ditebang. Jadi pelan-pelan nebangnya -pelan, Prof biar orang nggak dengar. <laughs> Terima kasih. Baik. Di dalam hukum dikenal adanya fakta notoir atau fakta notwa Onto itu adalah pengetahuan yang sudah umum terjadi, itu tidak perlu dibuktikan lagi. Pohon besar tumbang pasti bunyi. Oh, itu aja. Ya. Oke, lanjut, bro. Sesuatu kita pastikan kondisinya kalau kita bisa akses itu dengan alat-alat sensoris kita, mendengar, mencium, melihat. Kan pertama ada pengalaman empiris bahwa pohon itu menimbulkan bunyi. Tapi pohon kedua saya tidak perlu fakta empiris. Karena saya tahu hukum fisika bahwa tumbangnya pohon akan menimbulkan friksi dengan udara minimal tuh. Anda boleh nggak dengar? Jadi kalau saya tanya pada orang tuli, menimbulkan bunyi apa enggak? Dia bilang menurut ilmu fisika menimbulkan bunyi. Anda bilang dia tuli, dia nggak iya, tapi otaknya jalan. Itu namanya cara berpikir rasional. Bahkan ketika tidak ada bukti, reason mesti dipakai. Seringkali fakta di persidangan tidak cukup. Tetapi dengan reasoning kita bisa ambil keputusan. Kan begitu prinsipnya kan? Many times we must reason without knowing whether our facts are true But we do want our reasoning to be correct. Itu prinsip rasionalisme. Jadi reasoning itu yang membantu kita untuk dapat semacam tuntunan untuk memutuskan. Gak enggak, enggak, enggak ada datanya, tetapi anda mesti putuskan itu. Itu bedanya empirisisme Artinya seluruh sensual, seluruh, seluruh peratan sensoris kita itu harus kita ada di situ. Saya hanya bisa tahu itu sebagai kasus kalau saya lihat sejarah audit itu keadaan itu. Tapi banyak hal yang hanya membutuhkan risiko. Jadi berpikir rasional tidak memerlukan fakta, tetapi menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam tingkatan hipotesis. Kan begitu kan dasarnya itu. Stare decisis the juga berlaku dengan prinsip yang sama. Anda tidak perlu mengulang peristiwa itu yang Anda sebut tadi, iya itu yang udah ketahui, iya itu pengertian hukumnya begitu. Tapi apa yang diketahui umum bisa tidak diketahui oleh umum yang lain. Tetapi harus dianggap ada tuh. Bukan itu yang namanya rasionalisme ya. Itu semacam prinsip hukum bahwa yang sudah diketahui umum yang dengan sendirinya. Tapi kalau dibilang, ya umum udah tahu bahwa semua orang Indonesia itu berasal dari Asia. Karena warna kulit. Oh iya, pengetahuan umum. Tapi pembuktian DNA orang Indonesia itu datangnya dari Afrika bukan dari Asia. Atau sebaliknya. Orang Afrika datang dari Indonesia. Jadi itu poinnya. Saya masih soal tadi ya. Jadi kita kita berupaya untuk mencoba menggali hal-hal yang di luar pengalaman kita sebagai hakim. Kira-kira begitu kan? Kan kita udah terbiasa memutuskan sesuatu karena habits, maka kita anggap oke okay, itu cukup Ya udah tinggal dilihat faktanya, ini mana kemanfaatan segala macam itu, itu di kepala kita algoritmanya udah bekerja begitu. Tapi ada bagian-bagian yang secara unik dia diajukan pada kita. Lalu kita harus tentukan kedudukan kasus itu. Bisa nggak dia diakses dengan hukum? Kalau dia tidak bisa diakses dengan hukum, apa peralatan untuk mem memberi rasa keadilan pada si pencari keadilan? Kadang-kadang oke, okay, retroaktif kita selesaikan iya. Tapi harus ada semacam argumentasi kenapa retroaktif itu lebih berguna daripada menerapkan dua tiga pasal pidana tuh, ya asas kemanfaatan boleh aja. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa ya kemanfaatan itu tidak bisa menimbulkan kepastian tuh, iya tapi udah ada perdamaian, oke, okay. perdamaian itu final apa tidak, oke okay. basis dari perdamaian apa? Tadi saya sebut self respect itu bahwa orang itu kita buat damai bukan karena kita kasihani dia sebagai korban, tapi supaya dia itu mampu untuk mempertahankan kembali haknya. Kan, itu dasarnya kan? Jadi leveling up supaya betul-betul dia setara lagi sebagai warga negara. Kalau kita pulihkan kor kedudukan dia dengan reaktor aktif, tapi dia tidak punya lagi rasa hormat terhadap keputusan itu, tetap dia tersiksa. Berkali-kali saya terangkan. Satu prinsip yang disebut egalitarianisme, misalnya, Anda punya penghasilan 100 juta, dia punya penghasilan 5 juta itu. Supaya setiap Anda dan dia mampu untuk mengakses public good, dia nggak bisa akses. Padahal saya bilang tadi, setiap warga negara untuk pergi pada dalil keadilan, dua-duanya harus punya opportunity untuk mengakses. Dia nggak punya akses. Karena dia cuma kolateralnya 5 juta, anda 100 juta. Lalu saya bilang, saya pajaki anda supaya dia punya akses itu. Jadi saya bagi dua tuh. Jumlahnya 105, saya bagi dua tuh. Adil di dalam pengertian, saya ingin dua-duanya itu punya akses yang sama. Tetapi dia akan komplain, saya memang gak mau, mau punya akses pergi uh, ambil kredit semuanya itu. Kenapa saya mesti uh, 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 dapat limpahan dari dia? Artinya saya memanfaatkan kemiskinan dia untuk memeras dia. Maka saya hanya memperalat dia supaya dia bisa saya peras. Sebaliknya dia cuma alat saya untuk menghidupkan harapan dia. Padahal saya nggak tahu harapan dia apa dua-duanya. Beda aja kan. Dapat nggak poin itu kan. Nah itu yang saya sebut tadi self respect itu kita mesti hormati orang yang memang jadi ya nggak memiliki tanah. Dulu ada kasus saya tanah saya disentul diklaim oleh properti tanah saya itu tanah garapan tanah dia hak guna usaha tuh maka dia anggap tanah dia itu lebih tinggi haknya daripada saya betul nggak betul karena itu supaya saya bisa atasi hak dia lebih tinggi saya mesti naikkan hak saya menjadi hak kepemilikan hak milik lebih tinggi dari hak guna usaha oke tapi saya dipaksa untuk naikin lalu saya dalilkan saya tidak ingin memiliki tanah ini, saya hanya ingin menggarap. Kenapa saya mesti ikuti permintaan Anda? Pak Rocky ya ajaib, semua orang ingin hak milik, bukan hak garap. Ya silakan. silahkan, tapi saya mau pelihara hak garap itu, saya nggak mau memiliki itu. Maka hukum harus hormati keputusan saya untuk tidak menaikkan hak saya ke hak milik. Saya mau hak garap aja. Notaris mungkin aneh anggap, lu gila lu ya, Tanah itu ada harganya kalau hak milik. Saya bilang harga itu kalau saya garap bukan saya miliki. Dapat nggak poinnya? Yes, itu yang namanya tadi self respect. Oke, okay. lalu datang orang yang yang mau bantu saya, gini aja deh, saya urusin tuh supaya jadi hak milik tuh. Saya nggak punya uang, gue bayarin deh. Itu namanya bangsat, karena dia pasangkan nilai dia pada saya tuh. Jadi dianggap saya miskin kalau nggak punya hak milik. Itu yang disebut self respect orang harus dihargai. Jadi, tadi saya bilang bahwa ada basic liberties, ada equal opportunity, ada difference principle, tapi difference principle itu jangan dipakai untuk mengasihani orang. Itu masalahnya dapat poin itu ya. Oke, okay. yang lain oke. Okay, langsung ke sesi pertanyaan ya, Bang Roky? Ya oke, okay. okay, udah dipanasi ya. Baik, bapak ibu sekalian, setengah sepuluh kita selesai setengah dua biar kawan-kawan agak pusing besok. Jadi gini, teman-teman uh, saya mau bilang begini, ini diklat sekali lagi memang untuk meningkatkan kompetensi kalian. ya, Untuk supaya kalian cerdas, untuk kalian berintegritas. Di sini bukan untuk stres. ya. Jadi rileks saja teman-teman, ya kalau memang ada post-test, jawab aja post-test itu dengan pengetahuannya kawan-kawan. Kalau kurang nanti saya yang tambahkan lah, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi yang paling penting prinsip-prinsip tadi itu, kecerdasan dan integritas. Ya, Saya kasih karena yang niaga, ini sudah ya kemarin, kita kasih yang di sebelah kiri ini, kawan-kawan yang baru dari apa nih, SPPA. Silakan dari bagian sini kalau ada pertanyaan, enggak ada. Di bagian sini ada pertanyaan? Silakan, Pak, silakan, Pak. Masuk. Pertanyaan. Sabar ya teman-teman ya. Sekali lagi, relax ya. Kalau ada yang kurang nanti ditambahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> yang kuat Pak, ngomongnya? Ya udah. Ya, yang kuat. Relax saja Pak. Uh, tadi uh, Bung Ruki telah menjelaskan teori-teori keadilan ya teori filsafat yang yang abstrak-abstrak ya. walaupun tadi menunjuk kepada John Rose ya. Akan uh, Akan saya mau nanya yang konkret ya. <tuk> Bapak, Bapak, usah, bantuan, ya. Ya. saya mau nanya yang contoh yang konkret uh, Bang Rocky <tuk> dengan ukuran-ukuran uh, keadilan yang nyata kita lihat bisa kita lihat uh, Hakim Hakim seperti tadi disinggali bahwa tidak terlepas dari tekanan, apakah itu tekanan dari atasan, tekanan dari birokrasi, tekanan dari publik? Saya mau tanya satu kasus menurut penilaian Bang Rocky. Uh, ini mohon maaf saya tidak punya contoh yang lebih baik, yang lain mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya kira ini contoh yang lebih saya ingat dan dan uh, sangat terkenal ya kasus Ahok misalnya ya uh, itu terjadi putusan itu di bawah uh, demo berjilid-jilid ya uh, dan akhirnya uh, Ahok itu dihukum penjara dengan kasus uh, penistaan agama menurut uh, Bang Rocky kira-kira adil enggak hakim memutus uh, Ahok uh, sebagai penista agama sehingga dipenjara penjara dua tahun atau berapa ya? Hanya dengan ucapan beliau di, di Pulau Seribu yang sepertinya uh, salah ucap gitu ya. Karena beberapa kali dia menyatakan tidak maksudnya seperti itu. Uh, dibanding umpama dengan, mohon maaf sekali lagi Bang Roki. Bang Roki pernah uh, bilang Al-Quran itu uh, fiksi. Dan beberapa kali dikomparasi oleh... Beberapa kali di, dikonfirmasi oleh Akbar Faisal waktu itu saya dengar. Bukan, bukan. Saya tidak pernah mengatakan, oh, itu fiksi. Ya terserah. Tapi saya dengarnya seperti itu dan dikonfirmasi, diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bagdoki bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti nanti di, bisa dicek ya. Tunggu tunggu tunggu. tunggu. Supaya ada... ini tidak direkam itu, ya. karena saya ya. mesti protes duluan. Ya. Ya. Saya bilang bila kitab suci itu fiksi dia menimbulkan imajinasi maka saya kata bila saya nggak bilang Al-Qur'an dan saya nggak bilang kitab suci bila if and only if that's the logic situ. oke okay. kita... kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya nanti di, itu. nanti dikonfirmasi ke YouTube oh. Karena Bang Rocky bilang bila saya juga bilang bila bila Bang Rocky benar menyatakan Al-Qur'an itu fiksi maka menurut saya Bang Rocky lebih layak di di pidana, yeah. walaupun saya tidak akan mengajukan itu, yeah. nah, karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Yes. Bila, makanya tapi saya, bila, tidak saya juga menggunakan bila. Oke. Okay. <laughs> ya. yeah. Jadi makanya saya sekarang tanya Khususnya pendapat. Bila saya mengucapkan yeah, itu. Oke. Okay. Yeah, yeah. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Roky, untuk Bang Roky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Gitu. Oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay, saya saya jawab perlahan-lahan. Jadi gini, uh, sebelum menjawab itu, pertama kita itu punya prinsip yang sebetulnya prinsip itu dipegang, hakim itu nggak boleh komentari putusan. Itu satu. Sehingga kemudian mengajukan pertanyaan atas putusan itu untuk penilaian orang di dalam forum akademis, menurut saya itu yang melanggar kaitannya dengan apa yang disebut dalam asas silent court. Jadi sekali lagi. Silent court itu hanya sebatas kita tak boleh mengomentari putusan. Ya, kita bisa menangkap sendiri kebajikan putusan itu di dalam buah pikiran kita. Ya, tapi silent court itu bukan artinya hakim atau pengadilan itu harus diam, maka harus bicara dan sampaikan buah-buah pikiran kita yang cerdas dan berintegritas. Jadi, Jangan terjebak dengan asas silent court itu sehingga kemudian kita nggak bisa ngomong apa-apa. Silent court itu hanya sebatas kita nggak boleh komentari putusan, apalagi putusan yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Biarlah itu dia di alam pikiran itu. Sama kayak kasus O.J. Simpson di uh, Amerika, ya, putusan terkait mengenai itu. Jadi aspeknya mungkin kalau mau dijawab ya abstrak. Kalau ngejawab okay, so itu right. nanti kita melanggar asas silent court, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pertanyaannya sudah diajukan ya Pak ya dan ya, ya cukup berani. Karena Silakan. diajukan saya saya jawab karena itu menyangkut kedudukan saya sebagai orang yang mengajukan diri untuk membela Ahok. Pengacaranya tolak. Ahok di dalam pidato dia di depan universitas Indonesia. Dia bilang begini. Perhatikan kalimatnya. Kata Rocky Gerung, negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Kata Rocky Gerung. Memang saya katakan itu pada dia, dia tuh murid saya. Aku itu setiap pagi ada di kamar saya belajar tentang prinsip-prinsip bernegara konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan, lu pemimpin ho, lu bilang negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Paham nggak lu? Oke, gua paham. Yang dia ucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut di situ dungunya. Al-Maidah dia sebut. That's stupid, kasus belinya itu saya buka sekarang. <laughs> Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu, Ahok gue membela lu tuh. Pengadilannya bilang, "Jangan, Anda akan dijebak oleh Rocky Gerung." Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, okay, beri tepuk tangan uh, untuk. Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak? Ya, hakim ketua majelis yang menangani perkara Aho itu sangat mendukung. Ya, Kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini. Ya, dia senang karena ini akan membuat divergensi apa namanya wawasan teman-teman semuanya itu nggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain ya kita tentu berdoa semoga Pak uh, Budi Dwi Arso selalu dalam kesehatan untuk itu. Oke, okay. hakim ya, yang cerdas, yang kuat dan tangguh untuk itu. Silakan pertanyaan yang lain. Oh silakan Pak Fauzi. Uh, izin Pak Kapus dan Bang. Prof. Kan apa yang disampaikan kasus waktu di NTB tadi sudah disampaikan oleh senior saya mengenai adanya hukum lingkungan. Tinggal apa yang tadi disampaikan ke kawan-kawan karena banyaknya teori yang digunakan aliran-aliran dalam filsafat Prof, sudah uh, sampaikan keseluruhannya, hanya saja kita ini mau kemana, yang akan kita bawa. Kita kumpul, kemungkinan banyak teori teori yang kita uh, pahami masing-masing. Mau kita ngikuti Aristoteles, kita mau ikuti uh, John Rose. Di situ ada uh, keadilan distributif. Kalau yang saya, saya sedikit, saya baca belum pernah. Alaman, bro. Uh, hanya saja kita kaitannya. Kalau melihat kasus di NTB, mau kita... Mengikuti kemana? Kalau kita mengikuti karma lebih kepada mohon maaf, takutnya ada yang berbeda pendapat yang lebih mengutamakan kepada borjuis. Di situ adalah pemodal-pemodal, dalam hal ini, apakah takut saya salah berbicara? Karena ini memang dalam posisi kita belajar bersama di sana, pemerintah menyampaikan kepada masyarakat. Tanam jagung untuk ekspor. Masyarakat menerima tadi, diibaratkan oleh Prof. Kalau tidak salah, ini pohon jatuh kena angin, berbunyi atau tidak. Inilah yang masyarakat terima. Jatuhnya pohon ini adalah angan-angan pada masyarakat bahwa dengan peningkatan jagung akan diekspor. Masyarakat itu berlomba-lomba untuk menanam jagung. Teori di sini, kalau saya lihat, pemerintah ini mengutamakan pada pemodal. Kenapa mencari masyarakat di sana tidak mengikuti dampak dampak lingkungan? Kalau kita mengikuti undang apa? Diklat lingkungan lebih kepada pronatura, lebih mengutamakan kepada lingkungan. Di sanalah kesalahannya. Tinggal kita titik singgungnya kita mengikuti kemana? Kita mengikuti kepada sosialis? Kalau memang ketika pada kita pada sosialis. Tidak perlu kita menanam jagung dengan maksimal, tapi kita lihat lingkungannya. Tapi kalau kita mengikuti pemerintah dengan borjuisme kalmaknya, ya yuk kita tanam sekuat-kuatnya, dampak lingkungan kita tidak perlu lihat. Kaitannya kita sebagai hakim, mohon maaf, karena kita sebagai hakim dua patokan pun kita ikuti. Kita mengikuti legal positivism, kita mengedepankan hukum atau teori keadilan, keadilan sosial. Kalau kita positif, otomatis keadilan akan berubah. Selalu berbalik tidak secara hukum kita tegakkan, tetapi keadilan di masyarakat akan muncul. Jika kita mengikuti dia keadilan di masyarakat, positifnya pasti ada ber, 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 selalu bertolak belakang. Karena apa? Teori keadilan tidak akan selalu ketemu jika kita benturkan dengan aturan. Aturan kita dibuat pasti ada yang dikorbankan. Kalau yang saya terima tadi, Prof, kita ini kita mau bawa kemana? Kalau kita sebagai hakim jika mau memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kita laksanakan secara positif, secara undang-undang. Ikuti teori positif. Apa yang disampaikan Bapak tadi dari PA, keadilan dari hati nurani. Memang hati nurani positif. Kita berada dalam mengikuti undang-undang, tetap kita tidak menyampingkan murni daripada undang-undang, tetapi juga mengikuti hati nurani untuk kombin. Tapi kalau kita mengikuti dalam teori negara pasti tidak ada hati nurani agak mengecil loh. Pastinya ke positifnya yang kita utamakan. Terima Oke, terima kasih berita Pak Fauzi selalu ada dilema ya, apakah kemudian mengedepankan uh, keadilan aturan ya, bunyi di dalam undang-undang apakah kemudian uh, mengedepankan aspek kemanfaatan untuk itu ya, sehingga kemudian Keadilan yang dihasilkan itu pada akhirnya nanti eh, kembali pada bagaimana kita membangun argumentasinya itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Ruki. Jadi argumentasi eh, legal reasoningnya itu yang dibangun pada pilihan apapun, tapi ya memang masuk akal itu. Ya, pertanyaan disimpan dulu, kita tanya dulu teman-teman eh, yang mau mengajukan pertanyaan lain. Ayo, silakan, silakan. Ayo, Pak Rijal, oke, okay. silakan. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Pertanyaan saya singkat saja. Bahwa eh, tujuan hukum itu adalah eh, menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau kita meminjam istilah Gustav Radbruch ada teori standar prioritas baku. Apabila terbentur antara kepastian hukum dengan keadilan, maka harus diutamakan keadilan. Apabila terbentur antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, maka harus diutamakan kemanfaatan. Jadi keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan. Dalam praktek teori Gustav Radbruch ini kita terapkan di pengadilan negeri. Kadangkala -kadang hakim menyimpang dari standar minimal yaitu di Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. Berbicara masalah keadilan itu sudah termaktub di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang insya Allah berlaku salah tahun 2025, tiga tahun lagi. Nah jadi di situ Hakim dalam menangani perkara pidana wajib mengutamakan keadilan. Berbicara masalah keadilan itu produknya adalah putusan. Berbicara masalah putusan kita tinjau dari perspektif filsafat hukum. Jadi mohon pendapat Ruki, Pak Bung Rocky Gerung bahwa itu kan bisa dikaji secara ontologis, secara epistemologis, secara aksiologis. Nah jadi mohon pendapat Bung Rocky Gerung secara komprehensif nah terhadap putusan ditinjau dari filsafat hukum kaitan dengan yang tiga tadi. <tuh> Satu. Kemudian yang kedua, bahwa berbicara masalah restoratif justice itu berbicara sebenarnya ada konsep pemaafan hakim atau rehterlich pardon ya konsep pemaafan hakim yang sudah termaktub di pasal 54 ayat 2. Nah begitu. Jadi mohon pendapat Bung Rocky Gerung juga konsep pemaafan hakim secara filsafat ilmu hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya diingatkan oleh Pak Rizal bahwa eh, kepastian, lalu kemudian kemanfaatan dan kemudian keadilan itu memang teorinya Gustav Radbruch ya, Bang. Dan kemudian bagaimana melihat aspek dari pemanfaatan hukum dari sudut pandang perspektif filsafat ya. Lalu kemudian dengan pertanyaan apa namanya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi dari PMD. Silakan, Pak. Tadi Pak Fauzi poinnya apa tadi? ya? Uh. Poin yang disampaikan Pak Fauzi itu so, kaitannya oh, bahwa hampir sama ya. ya hampir samalah. ya okay. dia mengedepankan kemanfaatan tuh itu. Oke, okay, supaya saya cek dulu kedudukan konseptual dari istilah kemanfaatan datang dari istilah hukum apa itu? kemanfaatan. Sekarang orang pakai kebermanfaatan, ada lagi itu. Utility. Jeremy Bentham. Oke. Okay. Coba saya koreksi dulu ya. Yang dimaksud Jeremy Bentham waktu dia mengajukan dalil itu greatest happiness for the greatest number. manfaat terbesar harus tiba pada jumlah terbanyak. Oke? Okay? Yang terbanyak itu yang kaya atau yang miskin? Yang terbanyak itu yang kaya apa yang miskin? utility yang kita sebut sebagai DNA penanda dari kemanfaatan itu kan utility dia pergi pada yang miskin apa pada yang kaya dalam kasus yang dia ucapkan tadi utilitinya pergi pada pemodal karena yang mengeksploitasi tanah bima itu ya pemodal Lalu di mana asas manfaatnya? Yes. Jadi kata utility, kata yang kemudian menimbulkan utilitarianisme itu, mesti kita baca lengkap di dalam individu dari si Profesor Jeremy Bentham. Saya terangkan sedikit kisahnya. Jeremy Bentham, dia kesel pada gereja katolik. Karena yang belajar di London University pada waktu itu hanya anak-anak pendeta dan anak-anak pangeran raja. Dia tahu bahwa di sekeliling London University ada pemukiman miskin, nggak punya akses masuk ke Universitas London itu. Karena dia kesel, dia bikin kampus tandingan, namanya University College. Buat menampung anak-anak yang gak bisa sekolah di sekolah elit, bagi dia, pengetahuan itu harus tiba pada mereka yang paling tidak diuntungkan yang gak bisa masuk di situ. the greatest happiness for the greatest number yang sekarang yang dipakai pemerintah utilitarianisme itu justru menguntungkan mereka yang sudah punya akses pada kapital. Kan itu kan jauh sekali perbedaan keadaan itu. Apalagi kalau saya terangkan lebih dra dramatis. Kalau Anda masuk di UC University College, di pintu gerbangnya sebelah kiri ada jenazah seseorang yang sudah dikeringkan mumi itu mumi dari Jeremy Bentham. Jadi dia bilang bahkan tubuh saya diambil hatinya, diambil jantungnya saya sumbangkan untuk the greatest happiness for the greatest number. Dia ambil konsekuensi itu. Tubuhnya pun utilitinya dia kasih pada orang lain sering orang katakan Jeremy Bentham itu elitis. Bukan. Karena orang nggak tahu genealogi dari filosofi greatest number for the greatest happiness. Itu. Jadi semua mahasiswa itu begitu masuk kampus itu prof salam keadilan dia masuk. Kita nggak tahu di kampus UI di kampus di Pundugoro, patung siapa yang mau ditaruh di situ? Di kampus Udayana, di kampus Selampung Lampung, patung siapa? Rektornya koruptor. Coba. Jadi membekas pada kita, pikiran itu tumbuh dari tadi. Nuraninya Jeremy Bentham itu terlibat habis-habisan dengan dalil yang dia buat. Coba uji hakim-hakim kita. Di sini dia pro kapitalis, di sini dia pro rakyat, maka dianggap imbang itu. Putusan yang satu tidak konsisten dengan putusan yang lain dari sudut pandang moral si hakim. Itu yang saya bilang tadi, gangguan nuraninya itu fraitisnya Pak lebar itu. Apalagi kalau didalilkan, saya ambil prinsip Jeremy Bentham. Coba kita lihat putusan dia. Bisa di tingkat pertama beda dengan tingkat kedua tuh, hakimnya sama dia sodorkan problem itu pada hakim berikutnya. Kalau dia kuat di awal hakim kedua itu akan ikuti hati nurani hakim pertama, maka konsisten itu. Kan hanya itu ukurannya kan. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mem membedah kasus, saya mau membongkar prinsip-prinsip dasar di dalam teori keadilan yang sering diajarkan seadanya tuh. Tadi tadi itu kemanfaatan apa yang dimaksud kemanfaatan? Kegunaan orang banyak karena voting. Kan bukan itu prinsip kemanfaatan. Di ujungnya kita lihat kalau jagung di diizinkan hutan rusak memang bermanfaat untuk isi karbohidrat. Tapi dunia bicara grammar baru. Satu pohon tumbang di Bima itu bisa mengacaukan iklim separuh Indonesia. Tuh. Karena prinsip butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Reasoning itu juga mesti dipakai oleh hakim tuh. Supaya kita bisa mengingat putusan saya akan mempengaruhi satu generasi ke depan itu. Kan itu dasarnya kan? Bukan satu sekedar pragmatisme itu. Nah itu pentingnya kita perlebar ...pengetahuan kita tentang legal reasoning. Legal reasoning itu bukan sekedar... ...oke, okay, norma ini tergantung pada norma di atasnya... ...karena dia konsisten maka kita putuskan. Legal reasoningnya ada di situ. Kan bukan itu yang disebut legal reasoning. Pengaruh kita, pengetahuan kita... ...tentang environmental ethics akan mempengaruhi putusan kita. Kalau Anda tidak belajar tentang environmental ethics... ...Anda bilang kemanfaatan tanpa dalil yang baru dua, dua menit diputuskan di Eropa misalnya. Eropa baru 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 hina kita karena dianggap bahwa ya Indonesia dalilkan kalau Anda hakim misalnya Berkelahi di Amerika di, di pengadilan Eropa Anda bilang kami buktikan ekstraktif industri kita menghasilkan produk yang bersih di hilir memang di hilir hakim Eropa tanya buktikan bahwa cakupan hijau Indonesia itu tidak berkurang oh Pak Hakim Hakim Eropa tanya, Anda sebagai pengajian bilang, sini saya perlihatkan. Tahun lalu, ada 30 tanah yang tandus. Sekarang tinggal 10 bertambah 20 persen tutupan hijau. Hakim Eropa tanya, kapan Anda lakukan forestasi? Ini buktinya hijau. Hakim bilang, Anda bisa lihat nggak? Hijau itu hijau sawit, hijau itu hijau lapangan golf. Anda dipermalukan nanti di situ, karena hijau bagi ilmu lingkungan, diversity. Hijaunya hutan bukan hijaunya sawit, bukan hijaunya lapangan golf. Dapat enggak pun itu? Itu intinya, Anak muda Eropa bilang, Indonesia bilang hijau, iya, tapi kita pergi ke situ. Itu monokultur, monokultur hijau itu bukan monokultur. Begitu cara melihat problemnya. Apalagi misalnya, oke okay, produknya apa namanya di Eropa diterima, tapi anak-anak muda itu tahu bahwa nikel kita itu di hulunya bersih, di hilirnya bersih, di hulunya kotor, kotornya di mana? Karena pemilik tambang nikel itu cuma empat orang, artinya tidak diperoleh melalui sistem yang demokratis, hilirnya tidak demokratis. Walaupun hulunya dianggap hebat. Hulunya tidak demokratis. Pak Jokowi bilang, udah ada hilirisasi. Oh iya, hilirisasi. Tetapi di hulunya diperoleh secara oligarkis. Pengadilan Eropa tahu itu. nggak bisa dibohongi mereka. Jadi dalil anda apa? Diketawai di sana. Karena do not speak environmental Low, kan itu dasarnya. Kan? Itu pentingnya kita belajar ilmu lingkungan itu dari aspek yang paling fundamental, yaitu kita pindahkan argumentasi natural right pergi pada the right of nature. Itu nggak ada mata kuliah. Saya periksa semua kurikulum di fakultas hukum Indonesia, nol pengertian tentang legal reasoning, nol pengertian tentang environmental ethics. Tapi Indonesia klaim terus. Kita pro lingkungan. Karena itu Jokowi datang ke Hiroshima, bujuk Perdana Menteri Kanada supaya investasi di Kalimantan. Karena kita pro lingkungan katanya. Kata Perdana Menteri Kanada, Anda bongkar sarang semut, Anda usir burung dari Papua. Lalu Anda bilang pro lingkungan. Anda bikin Papua itu beton, eh sorry, Kalimantan itu beton, ada perlindungan lingkungan. Kan malu kita kan. Presiden akhirnya jual properti dan ditolak. Karena karena ada itu, betul-betul ilmu hukumnya itu basisnya adalah ilmu lingkungan. Sehingga hukum lingkungan itu jadi hukum payung untuk semua hukum yang lain tuh. Di kita, kita klaim pro lingkungan, tapi hukum lingkungan itu aspek kecil aja dalam hukum kita. Bahkan Dasar pertama dari hukum lingkungan, yaitu pembuktian terbalik. Kita tolak kok. Amdal yang mestinya mendahului keputusan politik, justru ditaruh di belakang. Jokowi putuskan pindahin ibu kota tanpa amdal. Setelah keputusan politik, baru dia bilang, universitas tolong bikin amdal. Bagaimana kalau amdalnya bilang batalin? Pasti amdalnya akan bilang, oke okay, go. Udah diputuskan secara politik kok. Jadi saya mau supaya ada radikal breakthrough, ada, radi, ada, 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 ada diskursus radikal di antara teman-teman. Bukan karena saya anti pemerintah, tapi saya pro akal pikiran. Itu aja. Itu karena Rocky Gerung anti pemerintah. Saya nggak ada urusan dengan anti atau nggak anti. Tapi dalil pemerintah itu berbahaya buat masa depan itu. Nah saya terangin itu. Tentu orang marah karena. Seolah saya tiap hari ngoceh anti pemerintah. saya ngoceh anti kedunguan, bukan anti pemerintah. Oke, okay, terima kasih Bang Rocky. Ya. Jadi tadi Bang Rocky kan ngomong soal virtu. Ya virtunya Bang Rocky yang kritik aja gitu. Ya jadi itu ya mungkin. Mungkin saja besok kalau salah satu uh, capres yang sekarang lagi digadang-gadang itu jadi betul salah satunya ya. Jadi betul presiden, beliau mungkin uh, ditawarkan jadi menteri gitu ya. Kalau lihat virtunya pasti dia menolak karena tugas dia nanti untuk menghajar lagi presiden yang baru terpilih itu. Yes. Mudah-mudahan begitu ya. Beri tepuk tangan. Lalu kemudian <tuk> tadi ada yang belum dijawab itu bang, kaitannya dengan uh, pemaafan itu ya dalam aspek filosofis. Ya, kalau dari aliran uh, apa namanya teori pemidanaan pembalasan kan tak ada maaf ya, ya tapi ya. kalau dari aspek apa namanya itu uh, retributif ya dari aspek preventif ya mungkin setelah dipulihkan dia uh, bisa saja memaafkan atau mungkin ada jawaban yang lain silakan yang pemaafan belum tadi ya oke ada ada soal bagaimana misalnya kita deal dengan peristiwa-peristiwa dramatis yang memang akses kita pada peristiwa itu mendua. Maka cara yang paling bagus ya maafin aja. Sebelum kita bikin kelalaian moral di situ. Itu kita pelajari justru dari peristiwa-peristiwa besar Nelson Mandela. Misalnya. Tetapi selalu ada pihak ketiga untuk jadi jembatan di antara mereka yang berkonflik yang bukan pemaafan. Karena sifatnya saya nggak mau rugi, dia nggak mau rugi. Maka pakai pihak ketiga. Selalu ada pihak ketiga kan. Penyelesaian resolusi konflik di Afrika Selatan ada Desmond Tutu. Penyelesaian di Filipina ada Kardinal Sin. Penyelesaian di Aceh ada Yusuf Kala. Penyelesaian di Nicaragua ada Bill Clinton, sorry, Bill Clinton apa Jimmy Carter foundationnya. Jadi supaya nggak malu perlu pihak ketiga selalu begitu. Sebetulnya pemaafan itu sifatnya kategoris, selesai saya kasih maaf selesai. Itu yang diterangkan misalnya di dalam filosofi hukum oleh Jacques Derrida, filsuf Prancis itu. Maaf itu begini cara berpikirnya beban dia saya ambil bukan saya maafin dia tapi beban dia saya ambil itu fundamental itu dan agama mengajarkan itu bebanmu saya ambil ya etika kristen begitu bebanmu saya ambil tetapi kita ada problem dengan kultur kita kalau bebannya saya ambil potensi dia ulangi lagi jadi, tetap tinggalkan beban itu ke dia. Itu yang kemudian diambil prinsip sebagai "forgive but not forget". Sekarang kita uji, berguna nggak prinsip itu? Forgive but not forget, supaya tidak diulangi. Tetapi mengatakan supaya tidak diulangi, artinya saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mengulangi. Ya, forgive aja at all cost itu. Kenapa mesti? forgive but not forget. Nah ini yang kita sebut sebagai perjalanan sebuah bangsa wataknya apa. Masih suka pelihara dendam apa tidak itu. Soal 65, soal Soeharto, ntar lagi soal Jokowi. Akan berlanjut, algoritmanya begitu. Tuh. Siapa di antara kita hakim yang boleh mendalilkan? Forgiveness Artinya, selesai. Gak perlu pakai predikat, but not forget. Memang ada peristiwa nasi yang menyebabkan kita merasa, "Oke, okay itu adalah gross human right violation." Karena itu, kita tidak mungkin maafkan, apalagi kita lupakan. Kita cuma catat itu sebagai peristiwa, tapi justru catatan itu yang menyebabkan anak-anak muda Jerman begitu terjadi krisis ekonomi dia balik lagi jadi fasis. Dan itu menyebar ke Eropa kan. Kan politik kanan sekarang naik terus di Eropa karena krisis ekonomi. Biaya hidup di Eropa naik 30%, biaya energi itu. Maka orang pergi lagi pada soal rasisme. Ini gara-gara Eropa harus tanggung social cost dari negara-negara miskin bekas Eropa Timur atau di Asia Asia Selatan yang migrasi ke Jerman dan Perancis dan membebani rakyat Perancis maka timbul lagi ide tentang supremasi kulit putih kan jadinya jadi itu moral callnya ada di kita sekarang kalau kita bilang bisa nggak Indonesia at all cost mengatakan bahwa kami bangsa yang betul-betul pemaaf saya kira hanya ada di dalam mitologi itu dan moral call itu yang diminta kalau anda bilang kami pancasila kemulian beradab udah lupain semuanya oke okay, pertanyaan silakan teman-teman ayo yang di depan nanti ibu ya setelah ini tampung dua mana lagi tadi oh ya ini tiga oke okay, silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bung rocky ya. saya sebenarnya kurang begitu banyak menyimak anda itu di YouTube. Bahkan hari ini juga saya berdiri di sini yang saudara sampaikan itu saya hampir tidak mengerti. Betul tidak mengerti karena mungkin saya bodoh. Itu. Tetapi saya ingin bertanya satu hal. Tadi kita sibuk dengan teori keadilan segala macam. Ada satu teori yang belum diungkapkan tadi tentang kebebasan. Itu teori kebebasan itu kalau tidak salah Kebebasan itu banyak sekali teorinya. Baik dari yang aliran-aliran yang disebut tadi maupun di dalam Islam itu banyak. Teori Mu'tazilah itu ada tentang kebebasan. Tapi tidak perlu saya sampaikan bahwa beberapa teori dalam agama Islam itu. Termasuk juga dalam tafsir Al-Munir. Mungkin Bung Roki ini kan frog. Pasti dia sudah baca itu semua itu ada juga teori tentang kebebasan itu. Nah, yang saya tanyakan ini tidak di tataran apa praktis ya. Karena dari awal tadi doktrin menjadi apa namanya? tataran teoritis. Yang ingin saya tanyakan hakim itu adalah orang. Hakim itu adalah punya kehendak. Jadi orang itu dalam teori bebas berkehendak artinya hakim itu tidak ada tekanan. Ada tadi Kalimat bahwa hakim itu memutuskan perkara dalam tekanan. Menurut saya itu ada benarnya, ada salahnya. Sebagian hakim itu justru memutuskan perkara itu justru menekan bukan di bawah tekanan. Justru menekan. Gitu apalagi hakimnya laki-laki pasti menekan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan itu adalah sebatas apa kebebasan berkehendak seorang hakim itu Bisa, di dalam bentar, apa maksudnya tadi? Apalagi ya. hakim laki-laki maka dia menekan. Apa ya. artinya itu? Ya, itu boleh disimpulkan sendirilah itu. Enggak, kesimpulan ya. Anda sendiri apa? Kansil artinya apa -apa. hakim itu bebas bebas berkehendak, bukan kalau laki-laki dia pasti menekan. Iya apa maksudnya? ya kalau itu mungkin yang lain ya silakan bukan dini. bukan saya mau dengar ya. apa maksudnya itu maksudnya ya. maksudnya ya, ya. banyak putusan-putusan itu justru menekan di situ iya kenapa ya. disebut hakim laki-laki pasti menekan mungkin keberaniannya keberaniannya seorang hakim laki-laki itu ketimbang perempuan boleh kenapa? Kenapa? boleh bapak ini bapak lihat Kasus-kasus banyak hakim laki-laki yang menekan, tidak yang perempuan. Oke, Barangkali itu saja terhadap, ya. Studinya terhadap hakim laki-laki apa hakim perempuan? Hakim laki-laki lah, itu asumsi saya Oke, ya. Lalu bagaimana Anda tiba pada kesimpulan hakim laki-laki menekan, saya hakim tidak, perempuan tidak? tidak. Anda hanya studi hakim laki-laki? Itu hanya berasumsi, okay. asumsi yang banyak ya, gitu ya. Okay. asumsi. Iya, tapi hmm. saya ini okay. hanya ingin bertanya dengan uh, Bung Rocky sebagai prop gitu ya. Uh, kebebasan sebatas mana kebebasan hakim itu di dalam berkehendak membuat sebuah apa namanya putusan di dalam pertimbangannya barangkali ya ini mungkin kami meminta meminta diberikan uh, ilmu lah karena kami ini hakim-hakim yang baru nih. Oke. Okay. Nah, barangkali itu Pak Prof ya terima kasih, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Silakan Ibu. Lanjut. Terima kasih bapak. Tadi tentang restoratif justice sudah terjawab. Kemudian selanjutnya bahwa hakim itu memproduk putusan atau mengeluarkan putusan itu tidak boleh ada tekanan. Baik itu tekanan ekonomi atau gaya hidup dalam tanda kutip gitu. Kalau dalam konsep yang digaungkan oleh Amerika itu kan stick and carrot ya pak. Kemudian apakah kemudian dalam tahap selanjutnya ada pergeseran paradigma antara wants dan need itu apakah uh, sesuatu yang dianggap mewah tadinya gitu uh, tidak mewah da uh, mewah tadinya sekarang menjadi tidak mewah terjadi pergeseran paradigma yang kemudian walaupun di sisi lain ada teori interaksionisme simbolik bahwa sudah ada simbol-simbol tertentu bahwa di dalam mengatakan sesuatu itu mewah itu sudah ada simbolnya nah kemudian apakah yang saya tanyakan apakah Teori uh, apakah konsep stick and carrot ini, ya? Walaupun kalau saya sebagai hakim, kemudian dikasih carrot lebih banyak, itu bahagia, lebih bahagia. Saya, ya Bapak, kemudian apakah ini uh, masih relevan? Cukup relevan untuk diberlakukan sekarang berdasarkan... Uh, asas utilitarianisme ini, terima kasih bapak. Oke, okay, ini keren ini pertanyaan. Mudah-mudahan yes. jawaban atas pertanyaan ini quotationnya bagus ini dari Pak Roky okay. ya, sama seperti waktu pas di acara IKI kemarin. Silakan yes. uh, Oh, okay. Oh, ibu, ayo, boleh ibu. 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 Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum bertanya, sebuah, sebelum membuat membuat pernyataan, saya ingin menghangatkan dengan sebuah pantun. Di Indonesia menggunakan hukum positif disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. <San> <tuh> <tuh> dengan disediakannya kelas inspiratif, Bung Rocky memotivasi para hakim menggunakan akal sehat. Engga. Terima kasih Bu, lanjut pertanyaan. Pertanyaannya atau ya. pernyataan mungkin uh, dalam kaitannya dengan Substansi hukum Yang dikemukakan oleh Gustaf uh, Gustav, uh, Gustav Raud uh, Yaitu mengenai Kemanfaatan hukum Kepastian hukum Dan keadilan hukum Kami uh, Hakim mempunyai hati nurani Untuk berlaku uh, Secara uh, apa, Mempertimbangkan hukum itu Dengan menggunakan tiga substansi Tadi namun kadang-kadang eh, kami sering berbenturan dengan eh, hukum positif yang ada. Gitu ya. eh, misalnya kaitannya dengan eh, pelaksanaan dalam eh, melaksanakan undang-undang eh, nomor 5 tahun 2019 ataupun undang-undang eh, nomor 1 pasal 2 tentang eh, pengesahan nikah atau tadi dengan dispensasi nikah. Eh, kami suka berbenturan antara undang-undang uh, karena kami berprinsip hakim itu bukan sekedar corong undang-undang. Sehingga di sini kami uh, membandingkan atau mengcombine antara hukum positif yang kaitannya dengan uh, aliran uh, filosofi positivisme yang dibawakan oleh Hans Kelsen yaitu uh, kalau di sana disebutkan secara rasional tidak boleh diilhami dengan anasir-anasir di luar ilmu hukum seperti sosiologis, filosofis dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalam ilmu hukum yang digagas yaitu dengan ilmu hukum modern yang beraliran skolastik di mana di sana kita justru penekanannya selain dari sebagai penerapan dari undang-undang kita juga diberikan kebebasan untuk diilhami uh, jadi keyakinan kita yang ter yang paling tinggi itu seorang hakim justru diilhami dengan anasir-anasir uh, di luar ilmu hukum itu sendiri nah itu jadi bagaimana cara mengkombainya itu sehingga dikaitkan lagi dengan uh, pasal 54 ayat 2 aja sederhana cepat biaya ringan itu agar semuanya berjalan dengan apa serasi gitu mungkin itu yang dapat okay. saya sampaikan terima kasih terima kasih ya memformulasikan legal reasoning ya di dalam putusan terima kasih ibu oke okay. pertanyaan ya terakhir ya mungkin ini ya pertanyaan karena setengah sebelas persis kita tiga jam terima kasih pak kapus salam hormat bung roky salam saya termasuk salah satu mungkin dari sekian banyak orang yang Sering dan suka mengikuti dialog-dialog dan penyampaian-penyampaian dari Bung Roki, apakah itu di televisi ataupun di podcast yang ada. Saya hubungkan dengan materi malam ini atau yang diangkat malam ini. Saya minta Bung Roki di forum ini menyampaikan kepada kita semua bagaimana cara pandang atau kajian antara. Prosperity versus independensi. Karena kita selaku hakim, bahkan saya kira di kekuasaan manapun, apakah itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terlalu banyak alasan independensi ini dipengaruhi oleh prosperity. E, apa itu kesejahteraan? Itu yang pertama. Minta bantu nanti. Pengroki elaborasi ini karena banyak juga orang menyampaikan di antara tiga teori kekuasaan ini yudikatif ini dalam tanda petik yang lebih agak dikebelakangkan sehingga banyak hakim-hakim yang apabila putusannya itu dalam tanda petik terlalu kuat terobosannya malah dicaci maki tidak hanya dari luar bahkan di dalam sendiri oleh atasan-atasan kita itu yang pertama yang kedua saya juga ingin minta bantu sama Bung Roki untuk mengelaborasi juga bagaimana sih sebenarnya teori keadilan dalam persepsi filosofi dihubungkan dengan teori keadilan dalam bentuk konsensus. Saya waktu belajar filsafat dan saya suka materi kuliah ini, terkadang saya menyimpulkan bahwa filsafat itu hanya ada di dalam pikiran saja. Sehingga pada saat kenapa saya sampaikan begitu? Ketidakadilan pada satu sisi adalah keadilan pada sisi yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ketidakadilan pada satu sisi, keadilan keadilan pada satu sisi ini juga merupakan ketidakadilan bagi yang lain. Jadi pada saat misalnya keadilan ini diteorikan lahirlah sebuah pasal-pasal tadi dalam konsensus itu yang dibuat berundang undang-undang peraturan seterusnya di mana letak keadilan filosofi ini sehingga tadi apabila hakim memutus dengan teori positivistik tadi yang sudah ada aturan itu apabila itu disimpangi nah itu sudah sudah disepakati dari konsensus kan, nah bagaimana mengkombinasikan ini sehingga dia nanti hakim memang betul-betul putusan yang dilahirkan itu adalah putusan yang cocok dengan teori keadilan perspektif filosofi tadi Makasih kasih Roki, selamat malam. Ya, terima kasih, bagus pertanyaannya. Dapat poinnya, bang. Yuk, langsung. Oke okay, ya, uh, saya cicil dulu supaya saya bisa lihat kreditnya berapa nih. Tadi pertama, karena itu tadi saya cecer. Apa yang You maksud dengan laki-laki menekan itu? Kalau anda di Amerika, anda pasti ditarik license buat atau di Eropa itu karena itu istilah yang tadi menimbulkan hermeneutic of suspicion yang mengarah pada misoginisme itu mengkina perempuan itu itu dasarnya untung ada di sini kalau saya laporkan pasti di, itu dengan itu nggak akan ada debat di situ begitu kata itu muncul algoritma mengarahkan Anda patriarkis, berarti Anda tidak bisa jadi hakim itu, Anda tidak imparsial, minimal imparsial. Nah, kata-kata misoginis ini yang mesti kita hindari itu, walaupun di dalam di dalam bercanda itu, karena itu mental manusia yang memang belum mampu untuk melihat bahwa tubuh perempuan itu adalah sumber keadilan dari dasarnya itu. Kenapa begitu? Saya sering terangkan. Keadilan pertama dipromosikan justru dari rahim perempuan, ketika dia mengandung, seluruh sistemnya berubah menjadi distributif. Dia mendistribusikan kecemasannya pada bayinya. Dia mendistribusikan nutrisinya pada bayinya. Dia mendistribusikan harapan pada bayinya itu. Itu yang kemudian disebut ethics of care, dasar dari keadilan, adalah pengalaman real perempuan dalam hidup sehari-harinya. Saya nggak mungkin ajarin John Rawls satu John Locke pada perempuan, karena yang saya terangkan tadi adalah legal reasoning untuk menghasilkan keadilan. Tetapi perempuan bilang You enggak usah terangin saya. Dari awal saya, sifat saya udah dalam istilah teknisnya perempuan itu punya kemampuan divisibility, membagi. Laki-laki nggak -laki punya kemampuan itu, bahkan. Laki-laki hanya punya satu kemampuan, menekan, menekan, menekan. Dan itu karena kedunguan laki-laki itu, -laki menekan, menekan, menekan. Dia nggak mau duel di dalam distribusi itu. Sifat laki-laki, ethics of right, akumulasi, akumulasi, akumulasi. Kan itu saya jengkel tadi kalau kalimat itu masih diucapkan di forum semacam ini. Artinya, you do not speak legal feminist point of view itu dasarnya okay. itu, makanya pilihan bang Rocky juga bukan uh, founding father tapi founding parent. Yeah. Ya sering saya terangkan juga, kenapa orang bilang bapak bapak bangsa? Gak ada bapak bangsa di sini nih. Orang nggak ngerti bahwa pendiri bangsa ini minimal ada tiga perempuan di situ yang pinter, tapi nggak pernah disebutin sama seperti Hipatia di dalam tradisi ilmu pengetahuan disingkirkan di abad ke-100. Karena Hipatia perempuan. Perempuan gak boleh berpikir matematis. Perempuan gak boleh bikin peta alam semesta tuh. Kan itu kan perempuan itu dibakar, dibunuh. Oleh oleh pendeta-pendeta Kristen di awal abad pertama. Karena seolah-olah perempuan akan membuka teori alam semesta. Dianggap bahwa perempuan itu adalah Sekunder perempuan itu di, diciptakan dari rusuk Adam, jadi Adam lebih utama daripada Siti Hawa. Kan begitu kan logikanya kan? Tapi coba kita uji misalnya tuh, rusuk itu udah sempurna, ada mineral di situ, ada vitamin, kuat. Nah laki-laki diciptakan dari apa? Dari lumpur, becek lebih bersih mana perempuan apa laki-laki? Ya ada sinyal di situ udah menunjukkan itu banyak hal yang misoginis masih diumpankan pada kita karena feodalisme itu. Ya ada ayat mengatakan di, di, di dalam tafsir yang agak misoginis diser, diciptakan dari tulang rusuk yang memang udah bengkok karena itu perempuan akan bengkok terus jalan pikirannya tuh. Kan itu tafsir yang misoginis kan. Berarti Tuhan menciptakan manusia tidak sempurna, hanya hanya laki-laki yang sempurna. Nah pembuktian-pembuktian itu yang seolah-olah dibenarkan untuk diucapkan di dalam pembicaraan sehari-hari. Kita mesti hati-hati itu, lakukan itu. Jadi misalnya seperti ini aja bahwa founding parents kita atau founding person kita, bukan founding fathers itu, itu juga naluri yang sama seperti orang I am, a, who is your housewife itu? Loh housewife artinya perempuan itu kawin dengan rumah, dengan beton apa begitu? Jadi banyak hal-hal yang sifatnya misoginis masih masuk di dalam pembicaraan kita. Oke itu, itu teguran kehebatan saya dengan teman-teman di situ bukan bukan karena saya, saya ingin uraikan itu sebagai pengetahuan tapi supaya kita kontrol itu Etik kita itu bicara bahwa Selama ini kita sebenarnya tidak jujur pada perempuan, kita berhutang pada perempuan, dan saya terangin tadi soal teori uh, affirmative action. Bukan untuk mengangkat perempuan dari harkat yang memang ditinggalkan, tetapi supaya kita tahu bahwa kita berhutang pada perempuan, karena itu perempuan cuma minta kasih kami 30%, affirmative action. Dia nggak minta 100%, kalau 100% bangkrut laki-laki itu, cuma minta 30%. DPR kasih iya nih 30 persen fight sendiri Bukan 30 persen itu pastikan dia jadi Apalagi kalau sistemnya tertutup kemarin pemilu Hilang 30 persen itu Karena perempuan gak mungkin masuk dalam sistem tertutup Yang pasti ketua partainya akan bilang Anda perempuan gak usah ikut Kan itu Dasarnya itu yang yang bagian pertama Yang kedua tadi soal tadi uh, Mbak tadi soal apa tadi ya uh, Yes, and care Oke, okay, saya saya ngerti itu bahwa nah itu terhubung tadi dengan soal uh, apa namanya? independensi atau atau uh, prosperity itu. Kan poin kita seolah-olah mengatakan either, kalau tidak dikasih stick, maka dia tidak berhak untuk dapat care. Kan itu dasarnya kan. Tapi itu kan dialektik yang palsu sebetulnya. Hanya untuk menunjukkan bahwa Seseorang harus diberi penalti atau harus diberi insentif supaya dia bisa menumbuhkan. Tadi saya sebut self-respect-nya itu sama seperti slogan di KPK, "Berani jujur itu hebat, lalu orang puji-puji, lalu itu tagline yang bodoh yang menghina. Berani jujur itu hebat." Apa hakim gak terhina? Anda baru disebut hebat kalau berani jujur. Dari awal Anda mendaftar sebagai hakim karena Anda ingin jujur. Ustadz pasti marah, pendeta pasti marah. Guru pasti marah tuh. Kenapa diubah begitu? Berani jujur itu hebat. Loh memang jujur itu nggak perlu disebut hebat. Memang jujur itu watak dasar manusia. Adil itu watak dasar manusia. Berani adil itu masuk surga. Jadi sistem kita berbahasa pun pakai model stick and carrot itu tuh. Karena kita nggak tumbuhkan sendiri keyakinan kita bahwa kita menumbuhkan etik itu bukan karena dipaksa. Sama seperti tadi, nggak ada hubungan antara prosperity dan independensi. Kalau begitu dari awal independensi artinya fungsi dari prosperity. I sama dengan fungsi dari P. Kan kacau pikiran itu kan. Jadi dari awal Anda masuk hakim karena Anda tahu prosperity fungsi dari independensi itu. Ngapain masuk hakim kalau begitu? Kan godaan itu datang ketika Anda udah ada di dalam ruang pengadilan. Begitu Anda tahu begitu, ya Anda mundur aja dong. Wong Anda ingin dari awal independensi, kenapa Anda digoda? Sama seperti KPK tuh. Dari awal dia tahu dia mendaftar untuk masa jabatan 4 tahun. Di tengah jalan dia minta 5 tahun. MK izinkan. Apa enggak dia menipu dirinya sendiri? Dari awal dia mendaftar 4 tahun kok. Dia tahu konsekuensi 4 tahun. Kenapa dia minta 5 tahun? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dalilnya apa? Untuk disetarakan dengan lembaga-lembaga yang 5 tahun. Lo bukan itu poinnya. Waktu dia mendaftar dia ingin cuma empat tahun. Itu dasarnya kan? Jadi pertimbangan-pertimbangan irasional itu yang saya tentang, teman-teman. Coba, coba kita buka. MK sekarang lagi memproses permintaan uji judicial review tentang usia calon wakil presiden yang 40 tahun. Yang ajukan siapa? PSI, Kenapa? Karena PSI mau dukung Gibran jadi wakil presiden. Lalu diproses di situ tuh. Jadi perubahan hal yang normatif disebabkan karena permintaan subjektif. Bukan karena permintaan objektif. Kan kacau kan? Kenapa nggak hakim nggak sama-sama bikin petisi? Nggak bisa begitu dong. Sesuatu diubah untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan seseorang. Kan begitu ya yang kita sebut hukum publik. Dan yang terjadi sekarang, ini republik without public. Gak ada, yang disebut publik gak ada. Kasak kusuk di elit doang kan. Itu yang terjadi kan. Jadi hal semacam ini yang akan jadi pretext pada hakim untuk membuat keputusan. Waktu Anda buat keputusan, Anda lihat bahwa pretext Anda, background belief Anda itu dipengaruhi oleh keadaan politik pada akhirnya. itu. Lalu Anda berharap bahwa nanti pemerintahan berikut itu dia akan kasih prosperity. Karena prosperity maka independensi saya akan naik. Lo enggak prosperity hak anda. Independensi itu ada moral anda. Enggak usah dihubungkan dalam bentuk tukar tambah kan. Kan enggak begitu kan. Karena itu saya usulkan gaji hakim itu dijadikan 30 kali lipat dari sekarang tuh. Karena itu hak keadilan dia. Dia memutuskan dalam kecemasan apa namanya itu harga kecemasan itu 30 kali lipat dari harga kecemasan seorang petugas pajak petugas pajak dengan mudah bilang lu nggak bayar gua tangkap besok nggak ada moral di situ dia nah, itu yang terjadi saya bayar pajak supaya ada keadilan tapi uang saya di, justru dikorupsi oleh petugas pajak kan petugas pajak harusnya mendistribusikan keadilan usia begitu kan nah hakim yang tugasnya tiap hari menisukin keadilan justru digaji sekian persen dibandingkan petugas pajak kan enggak 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 adil. Jadi kenapa saya nuntut supaya hakim itu digaji 30 lipat supaya ada keadilan di dalam prosperity bukan untuk tukar tambah dengan independensi. Tepuk tangan dong ini. Jadi Bang Rogi udah dari awal udah mengusulkan bahwa hakim itu harusnya ditambahkan Tunjangan jabatannya atau tunjangan kinerjanya itu 30 kali lebih besar dari petugas pajak. Ya gitu ya. Itu quotation. Makasih bang. Yes. Ya, tambahin apalagi, lagi bang. Apalagi yang belum saya... <laughs> okay. Masih ada soal lainnya. Apa? Ada soal lain tadi. Uh... Tadi saya coba pakai roles itu. Tadi memang ada banyak version varieties di dalam legal theories itu. Ada, ada bagian yang diterangin agama, iya, iya, tapi ya ada persaingan antara apa yang mesti diputuskan secara rasional, misalnya, apakah pakai filsafat mutazila atau pakai filsafat kadaria. Itu, itu, itu perdebatan juga di wilayah filsafat hukum itu. Tetapi, kenapa roles kita ajukan di sini? Karena itu semacam kristalisasi dari semua percakapan tentang legal theorist. Jadi kalau anda baca Rolls, anda akan terangsang untuk baca pikiran-pikiran sebelum Rolls atau persaingan antara pikiran-pikiran itu. Jadi salah mengatakan bahwa anda cuma terangin Rolls, nerangin Rolls artinya menerangkan semua itu. Itu masalahnya itu cara berpikirnya begitu tuh teman-teman. Nah saya tahu bahwa kalau saya mau jujur, anda pasti diajarkan di Fakultas Hukum dan tidak pernah lagi mengupdate pikiran itu dan tidak pernah lagi mempertanyakan keterangan di buku-buku saduran itu yang ada baca buku saduran semua itu pengantar filsafat hukum potongan-potongan yang apa namanya PHI pengantar hukum Indonesia PIH pengantar ilmu hukum itu penggalan-penggalan yang pernah saya bahas di urus Indonesia dan saya tunjukkan ini salah ini salah ini salah tadi misalnya tadi uh, ibum menginginkan sorry sorry apa poin tadi tuh? terlalu jauh tadi karena seolah-olah ya? okay. legal reasoning itu ditentukan di dalam percakapan di dal di pengadilan padahal membangun legal reasoning itu artinya mengucapkan sesuatu lalu anda urut ucapan saya nanti saya batasi di sini supaya argumen yang cukup itu bisa dipakai sebagai alasan pembuktian jadi adekuasi, kecukupan argumen itu ditaruh di situ tuh. Supaya kita tahu oh konsekuensinya. Coba saya kasih mungkin di tempat pertama saya pernah kasih contoh bagaimana legal reasoning palsu itu dibuat oleh oleh pembuat undang-undang. Bayangkan di mega mendung ini kasus pemerkosaan perempuan Makin lama makin tinggi tingkat kejahatan seksual makin lama makin tinggi, oke? Okay. Lalu para pembuat hukum tanpa melakukan riset memutuskan supaya tingkat kejahatan seksual itu bisa diturunkan maka hukumannya ditingkatkan logikanya begitu kan supaya ada efek jerah itu dua tahun kemudian ternyata jumlah perkosaan meningkat sekaligus yang diperkosa dibunuh. Debatnya bagaimana legal reasoningnya? Memang si pemerkosa itu tidak beragama, tidak bermoral. Loh, kalau dia bermoral dan beragama dia akan memperkosa. Bodoh betul legal reasoning itu kan. Anda mau kasih penalti tetapi Anda tidak menghitung bahwa seorang pemerkosa, dia juga makhluk ekonomi. Bagi dia, daripada dia dapat hukuman yang tinggi karena memperkosa, mending dia perkosa sekaligus dia bunuh. Itu kalkulasi rasional dari si pembuat kejahatan, si pemerkosa, karena kalau dia nggak bunuh, perempuan yang dia perkosa si perempuan bisa bersaksi terhadap dia. Right? Kalau dia bunuh, potensi itu berkurang, nggak ada saksi. Dapat nggak pikiran itu? Jadi jangan katakan bahwa dia nggak bermoral. Dari awal dia memang nggak bermoral. Yang dungu adalah pembuat undang-undang yang menganggap kalau hukumannya ditinggikan, maka orang akan jerat. Nah si berfikir berpikir rasional. Oke, okay tingkatkan hukuman sekaligus saya bunuh supaya potensi saya ditangkap hilang karena itu dasar legal reasoning begitu cara berpikirnya tuh jadi banyak hukum yang dibuat dengan legal reasoning yang tidak berdasarkan pada reason justru tuh itu soalnya tuh saya mengajarin mata kuliah judulnya Economic Analysis of Law. Bagaimana hukum dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang berpikir sebagai seorang homo economicus, benefit cost analysis, jadi judgement-judgment itu memang ya, ya dunguk mengatakan bahwa penjahat itu tidak bermoral, karena itu dia memperkosa, dia masih membunuh juga. Ngapain statement itu kan? Kenapa nggak dipikirkan bahwa penjahat itu adalah homo economicus? Dia akan cari, memaksimalkan keuntungan. Karena itu dia nggak peduli naikin hukuman, tetap dia melakukan perkuasaan, bahkan dia bunuh. Karena itu adalah lebih efisien daripada sekali memperkosa. Begitu pikirannya. Dapat poin itu ya. kadang kala saya terangin dengan cara yang terlalu dramatis atau radikal. Tapi saya ingin supaya kita mau mendalami soal-soal itu dengan basis analisis rasio yang kuat. Sebelum kita menyalahkan soal moral, sebelum kita menyalahkan soal agama tuh bangsa ini atau peradaban hukum putri kita itu dengan cepat mengatakan dia nggak bermoral dia nggak dididik iya tapi hukumnya memang tidak disusun secara rasional sehingga dimungkinkan orang-orang ini memanfaatkan hukum itu demi kalkulasi ekonomi kan kalkulasi sebagai seorang homo ekonomikus itu yang saya maksud tadi itu yang mencari keuntungan justru dari sistem hukum itu oke okay, uh, okay. cukup ya cukup oke okay. uh, satu nih pertanyaan bang ya karena dari apa yang sering disampaikan oleh Bang Rocky Gerung baik itu di dalam podcast ya, terutama di dalam podcast ya. Tapi ini di dalam forum kuliah nih, sehingga kemudian nanti kita bisa dengar apakah kritik-kritik yang disampaikan atau analisa-analisa tajam yang disampaikan oleh Bang Rocky itu baik itu terhadap kondisi sosial politik, tapi karena ini forum ini forum hukum dan keadilan. Abang bagaimana melihatnya? hukum dan keadilan di Indonesia ini apakah masih ada harapan untuk itu? Itu satu. Lalu kemudian apakah harapan ya ke depan ini kalau memang dia ada masa depan ya? Abang bisa perhitungkan itu ya. Negara hukum ya, lalu kemudian negara yang bisa menghasilkan keadilan itu itu berapa lama kira-kira itu, Pak? Silakan, Pak. Oke. Okay. Saya pesimis terhadap keadaan hari ini. Hukum. Ada orang yang optimis itu. Tapi saya pesimis karena saya rasional. Ada orang yang optimis karena dia irasional. Anda pilih mana? Mengajukan dalil pesimis dengan alasan rasional atau sok optimis tapi irasional. Kalau saya pesimis dengan alasan rasional, saya tahu di mana memperbaiki itu. Jadi mending terima satu fakta bahwa bukan karena sebuah orang pesimis, bagi saya kalau saya lihat tadi itu argumennya itu kemampuan kita untuk menghidupkan wacana perdebatan teoritis itu kurang sekali. Anda ucapin dari tadi, ah Anda berteori aja tuh. Kebanyakan teori segala macam, tuh, kasih yang konkret. Hukum itu bekerja di tingkat teori, tingkat rasional. Kasus itu hanya mungkin kita baca kalau ada perlengkapan teoritis yang kuat. Kayak tadi, kata manfaat, kita asal pakai kata manfaat. Padahal, kata itu sendiri bermasalah, tuh, manfaat pada siapa? Itu pentingnya, misalnya, baca buku. McIntyre, whose justice, which rationality itu. Jadi kemampuan membaca kita itu kurang sekali itu. Kenapa? Karena terlibat dengan kasus terus menerus. Kasus kecil aja dimasukin di situ tuh. Padahal kasus itu kan, dipakai ya sistem Amerika tuh, deputy itu, deputy sheriff bisa mutusin di situ udah sampai di sini aja nggak perlu sampai ke sheriff atau sampai ke pengadilan banding tuh. Jadi percayakan bahwa semakin gampangnya begini dalilnya, semakin banyak hukum itu pertanda demokrasi nggak jalan. Hal yang bisa saya pertengkarkan secara demokratis dengan tetangga saya, ngapain saya bawa ke HP itu? Masuk lagi pengadilan kan. Jadi biasakan ada percakapan demokratis. Sehingga orang merasa udah, udah diselesaikan dalam percakapan demokratis di antara warga negara yang setara itu. Lebih efisien, kan? Nah, itu artinya kondisi politik harus kita ubah supaya hukum itu menjadi efisien. Contoh yang paling sering saya terangkan, bagaimana kedunguan DPR. Dia bikin regulasi, diprotes oleh LSM. DPR bilang, silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi, ada judicial review di situ. Musuhnya DPR malu kalau produk dia itu baru dua hari udah diuji di, di ke Mahkamah Konstitusi. Kan, dia malu, mestinya kan. Sialan. Mobil saya baru di, di, dia baru produksi mobil, udah di, diklaim ke lembaga konsumen bahwa saluran minyaknya itu bolong itu. Mesti malu. Tapi dia bangga justru. Kami udah buat, silahkan kalian uji. Kalau saya anggota DPR, saya ingin apa yang saya hasilkan sebagai legislasi, jangan sekali-sekali dibawa ke Mahkamah Konstitusi, malu saya. Itu artinya produkmu cacat dari awal. Itu dasarnya kan? Usahakan supaya pengadilan tingkat pertama selesai. Jangan bilang nanti ada pengadilan tinggi segala macam itu. Buat apa artinya? Jadi moral kita dipanggil untuk menyelesaikan hal itu di tingkat pertama. Apa artinya di tingkat pertama? Sempurna legal reasoningnya itu. Lalu kita tambahkan unsur doa di situ tuh. Supaya menimbulkan ketenangan hati nurani. Tapi sekali lagi saya jujur mengatakan kemampuan teman-teman di sini untuk membaca risalah teoritis itu kurang sekali. Bukan saya salahkan teman-teman, tapi negara tidak mengasuh kurikulum Fakultas Hukum supaya sampai pada legal filosofi, pada filsafat hukumnya itu. Dengan kata lain kalau saya terangkan dengan agak kasar, yang Anda pelajari di Fakultas Hukum adalah undang-undang bukan hukum. Ganti aja Fakultas Hukum jadi FUU, Fakultas Undang-undang itu. Kalau Anda berarti fakultas undang-undang, CCCCK, fak namanya itu. Jadi sekali lagi saya senang di sini karena kita ada kejujuran. Saya nggak mungkin berbohong di sini itu. Memang saya di dianggap tukang oce di, 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 di TV, tapi kan TV kan bagian yang saya cuma sebar-sebar kecil retorika. Di sini saya sungguh-sungguh karena saya diminta mengajar. Jadi saya pastikan seluruh pengetahuan saya saya ajukan di sini. Gitu. Nah saya senang tadi karena perempuan akhirnya mengucapkan banyak hal di situ tuh. Dan dulu perempuan disebut sebagai mereka, perempuan ini kalangan yang tidak bisa ngomong. Sebetulnya bukan perempuan gak bisa ngomong, tapi untuk bicara dia perlu minjam grammar laki-laki. Karena itu perempuan mengusun grammarnya sendiri sekarang. Yang disebut secara berbahasa feminis. Dan itu pentingnya kita baca juga bicara tentang feminis jurisprudence. Feminist Legal theory. kan itu dasarnya kan. Di teman-teman di sini saya, saya, saya sekali lagi saya terima kasih terutama pada perempuan yang bicara dengan jujur dengan ketajaman. Dulu mereka di unspeakable, sekarang mereka di unstoppable. Nah itulah intinya. Tapi sekali lagi di atas semua itu nggak mungkin ada pembicaraan semacam ini kalau nggak ada kawan saya Arif ini yang terus memprovokasi saya untuk bicara dong, bicara yang, yang akademis gitu. Ini, ini forum yang udah tiga kali saya di sini dan semua orang merasa bahwa, Rok, lu, lu, lu jadi guru di situ ya? Gue bilang, enggak, gue enggak jadi guru di situ. Semua yang ada di sini bakal jadi guru bangsa karena mengikuti kuliah di Mahkamah Agung. Asik, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih uh, Bang Rocky Gerung. Memang tujuan kita di sini, teman-teman hakim itu mendapat asupan, nutrisi, gizi, pengetahuan yang berbeda enggak melulu ya pada diklat spesifik yang sedang diikuti oleh kawan-kawan. Jadi saya sengaja memang menghadirkan ini untuk supaya kawan-kawan memiliki kemampuan istilahnya itu uh, divergen ya, berpikir yang uh, di luar itu luas untuk itu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya kawan-kawan di sini. Sampai dengan jam 11. Beri tepuk tangan untuk Bang Rocky dan seperti biasa kita berfoto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto di sini.